Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin undangan dan para pecinta seni yang berbahagia. Pergelaran pada sore hari ini kami mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Ibu Putri Koster, yang kami hormati Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, yang kami hormati tim kurator Festival Seni Bali Jani dan Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia. Senang sekali berjumpa kembali dalam rangkaian acara bergengsi tahunan Festival Seni Bali Jani kelima tahun 2023. Hadirin undangan yang berbahagia, Festival Seni Bali Jani kelima tahun 2023 bertajuk Cita Rasmi Segara Kerti, Bahari Sumber Inspirasi. Dan pada sore hari yang berbahagia ini, Festival Seni Bali Jani akan menghadirkan tribute to Maestro Ide Bagus Anom Ranuare. Tribute to Maestro adalah rangkaian program terpilih Festival Seni Bali Jani yang didedikasikan untuk mengapresiasi capaian seorang seniman atau pencipta seni yang mumpuni. Karya-karya mereka teruji lintas masa, dipandang memberi inspirasi, turut mewarnai dinamika kehidupan seni budaya di Bali, nasional, bahkan tingkat internasional. Para maestro ini berkarya bukan semata menuangkan keindahan, melainkan menyampaikan juga renungan mendalam tentang arti penting kemanusiaan dan hangatnya persaudaraan. Buah cipta mereka ada dalam naungan nilai-nilai hakiki, tuntunan kehidupan, Satyam kebenaran, Siwam kesucian, dan Sundaram yaitu keindahan.
Dan pada sore hari ini Festival Seni Bali Jani menghadirkan tribute to Maestro Ide Bagus Anom Maranuare, Maestro Drama Klasik Bali, persembahan Kuta Tunas Visual dengan sutradara Gede Sustrawan. Tajuk yang dibawakan dalam sajian tribute ini yaitu Maestro Drama Klasik Bali, sebuah sajian penghormatan kepada Ide Bagus Anom Ranuare, seorang maestro seni drama klasik Bali. Disajikan secara teatrikal dengan menghadirkan testimoni serta dialog tentang keberadaan drama klasik dari segala sisi, pengalaman, euforia pada zamannya dan sebagainya secara holistik atau menyeluruh. Menceritakan tentang perjalanan seorang Ide Bagus Anom Ranuare dalam memberi warna serta pengayaan pada kebudayaan dan kesenian Bali. Hadirin, kita sambut bersama tribute to Maestro Ide Bagus Anom Ranuare. Selamat menyaksikan. Yuk. Iya, betul. Rame yuk. Sampun rame. Aduh, luar biasa. Om Swastiastu. Aduh. Buah berangan, buah kedongdong. Artinya napi beli. Tabuk tangannya dong. Beli tuh. Kengken yuk. Uling tuni sampun rame semetone Riki. Mam. Uling tuni antiang-antiang-antiang beli. Ngudiang beli terlambat teke. Kebiasaan sajan beli Niki. Beli sing terlambat yuk. Men beli kije. Beli telat. Nih patuh dogen tuh beli. Eh don orang masalah telat deh. Takon beli. Udah keginaan beli sewai-wai. Beli nak rumah-rumah dua kaya doang yuk. Maksudnya? Beli selain sebagai bapak rumah tangga, beli juga sebagai ibu rumah tangga. Wow, berarti beli nyemak gayain ibu rumah tangga? Karena beli menghargai seorang perempuan. Di mana perempuan itu akan menjadi seorang ibu. IBU, insan budi utama. Di mana wanita dihormati, di mana perempuan dihormati, di manalah, di sanalah surga akan tumbuh dengan bahagianya. Luar biasa. Beli tut memang suami idola, suami panutan. Bukan itu dasarnya yuk. Men kengen beli. Kenapa beli rela mengambil pekerjaan istri beli yuk? Kenapa beli? Karena beli nyentano di sini. Oh. Men keto masalahnya. Yang beli uliang. Men beli-beli, okay. Dados tiang komen niki pakaian beli ya. Untuk apa nih yuk? Biasane anak mempakaian adat Bali, baju, kamen, saput, udeng, neng udah misi dasi, beli kel dari manajer. Bukan itu yuk, men beli mencoba melamar menjadi desainer yuk. Oh desainer. Ya, ini model baju pati kapluk namanya. Napi artinya kak beli? Cianja kapluk limo di lemari itu anggung. Oh. Ngelah gen beli coba. Jadi gini yuk. Gen beli. Kita berbahagia, ya. Berbangga, berada di tengah-tengah beliau yang luar biasa. Dan bahkan kita berada di dalam satu prim dengan seorang maestro yang luar biasa. Ide Bagus Anom Ranuare, tepuk tangan. Luar biasa, ini beli jujur beli cengeng-ngene. Luar biasa beli lengklon, beli sengidang mesare, penyuk namang. Men kengken beli. Kalau ngapal ini acara Dani ini. Karena dapat sebuah kehormatan, kesempatan yang luar biasa. Betul sekali, suatu kebanggaan bagi kita. Nah, pasti mekelu yuk. Inge. Yuk, dan mau balik drama klasik. Ayan mau balik seken, tonden aja beli. Nah, ini jadi kesempatan rago bareng-bareng kalau mau balik. Salah satu cuplikan karya Ide Bagus Anom Ranuare. Luar biasa. Beli nak mau janji gak timpal-timpal? Eh, kau en malu. Eh, hey, timpal-timpal. Meriki nak. Yeah. Bilu-bilu, mau balik. Liu aja. Beriki-beriki bu, di depan. Beli. Karuan mekelo dengan dok cepatan mau balik jadi melahan negara senuk pasang. Aduh besarkan nyedang tuh padut aduh kagak angke-angke niki jadi nonton niki dengan judul Surat Yang Membakar. Wih seru nih seru balik ini sama klasik. Ini tak putih ya.
Gusti. Rai Jelantik dan juga Ratu Ide Bagus Tamu. Aku mendengar berita bahwa besok utusan Gubernur Menhindia Belanda di Batavia akan membawa surat untukku. Aku tidak tahu pasti apa isi surat itu. Mungkin surat itu membawa pesan tentang kontrak persahabatan dan kerjasama dagang yang pernah aku tanda tangani dulu. Atau mungkin isi surat itu adalah perihal penaklukan dan penyerbuan yang kita lakukan atas kerajaan Payangan beberapa waktu lalu. Pendapat Rai mungkin saja benar. Atau mungkin tentang hak tawan karang yang dilakukan oleh rakyat kita ketika ada perahu dagang terdampar di pesisir pantai Sangsit. Dugaan itu mungkin saja benar dan mungkin juga bisa salah. Karena aku sendiri tidak tahu persis apa isi surat itu. Untuk menebak kemungkinan-kemungkinan dan dugaan-dugaan itu tadi, aku percayakan Rai untuk menerima utusan itu besok. Disaksikan oleh Ratu Ide Bagus Tamu. Simaklah isi surat itu baik-baik. Sikapi. Apapun yang menurut Rai terbaik, putuskan. Aku percaya dan mendukung sepenuhnya pada Rai. Perintah Kanda Paduka Raja, siap saya kerjakan. Apa artinya ini? Begini Tuan, itu artinya Tuan diminta agar menemani dia menari. Oke, ikut senang. Ayo, silakan. Utusan dari Government Hindia Belanda di Batavia. Tadi kami telah suguhkan tarian selamat datang sebagai ungkapan keramah tamahan orang-orang Bulele. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita mulai acara resmi ini. Oke, good. Pertama-tama, selaku tuan rumah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku adalah patih kerajaan
Namaku I Gusti Ketut Jelantik. Sedangkan yang bersamaku ini bernama I Debagus Tamu. Perwakilan dari keluarga Brahmana di sini. Beliau hadir sebagai saksi di dalam pertemuan ini. Sedangkan aku diberikan mandat penuh untuk menerima Tuhan. Dan aku juga diberikan kepercayaan penuh untuk menyelesaikan segala persoalan yang muncul dalam pertemuan ini. Nah, sekarang silakan perkenalkan diri Tuhan dan maksud kedatangan Tuhan kemari. Oke, goed. Baik. Nama saya Ravia de Ligne, perpangkat resident. Saya disertai oleh saya punya sekretaris. Mendapat perintah dari gouverneur-generaal kami di Batavia. Membawa surat untuk Raja Buleleng, Sri Paduka I Gusti Ngurah Mada Karangasem. Bukan untuk Gusti Pati. Jadi saya hendaknya dipertemukan dengan Paduka Raja. Tadi sudah aku katakan bahwa aku diberikan mandat penuh untuk menerima Tuhan. Apakah Tuhan mengerti dengan maksud kata-kataku ini? Atau apakah Tuhan paham bahwa Tuhan cukup bertemu denganku saja? Jika Tuhan paham tapi tetap bersikeras ingin bertemu dengan Raja, itu tidak bisa. Kembalilah ke Batavia dan sampaikan sikapku ini kepada Gubernur Jenderalmu. Benar-benar ponga. Atas dasar apa dia mengatakan bahwa raja kami harus bertanggung jawab atas perampasan yang dilakukan oleh rakyat pesisir terhadap seluruh isi kapal dagang yang terdampar di pantai Sangsit? Atas dasar apa pula dia menuntut ganti rugi atas barang-barang yang dirampas itu? Dan atas dasar apa pula dia menuduh raja kami telah melanggar perjanjian penghapusan hak tawan karang? Atas dasar apa? Ho. Tentulah atas dasar kontrak perjanjian yang sudah ditandatangani antara atasan Hindia Belanda Huskes Koopman dengan Gusti Patih punya raja beberapa tahun yang lalu. Ya, memang telah terjadi penandatanganan kontrak. Tapi kontrak itu hanya untuk mempererat tali persahabatan dan hubungan dagang. Hanya itu saja. Gusti Patih keliru. Dalam kontrak perjanjian duri itu sangat jelas dicantumkan fatsal-fatsal tentang penghapusan hak tawan karang. Tidak! Raja kami pasti tidak keliru. Kalaupun fatsal-fatsal seperti itu memang ada, raja kami pasti tidak mau menandatanganinya. Sebab pasuara tentang hak tawan karang sudah disepakati oleh raja-raja Bali sejak zaman kuno. Gusti Patih boleh saja membela diri, tapi Raja Buleleng tetap bersalah. Bukti hitam putihnya sudah ada. Tanda tangannya sudah tertera dalam kontrak perjanjian dengan Resident Huskes Koopman. Itu pasti jebakan, niat jahat. Busuk! Jebakan! Jahat! Busuk! Apa maksud Gusti Patih? Naskah perjanjian Koopman itu yang semuanya berbahasa Belanda. Sebelum ditandatangani oleh raja kami, pastilah hanya dibacakannya yang baik-baik saja. Sedangkan isinya yang menjebak, licik, jahat, tidak dibacakannya sama sekali. Bangsa Tuhan benar-benar telah memanfaatkan kelemahan kami dalam berbahasa Belanda. Bangsa Tuhan curang, jahat. Pokoknya, Patih Jelantik menolak isi surat gubernur jenderalmu itu. Pergi,
Pulanglah ke Batavia. Gila, Godfred Doma, bodoh. Gusti telah melakukan dua kesalahan besar. Pertama, Gusti telah menghina Eke sebagai utusan. Kedua, Gusti menghina dan menantang Gubernemen Hindia Belanda di Batavia. Sikap Gusti ini dapat mengundang kemarahan dan peperangan. Aku tidak takut perang. Sampaikan kepada Gubernur Jenderal Belandamu itu bahwa aku bersama raja dan seluruh orang-orang Buleleng tidak gentar menghadapi bangsamu yang jahat. Okay. Awas, jika perang benar-benar meletus, serdadu-serdadu Belanda pasti akan penggal Gusti punya kepala. Kurang ajar! Kenapa tiba-tiba saja perasaanku tidak enak? Pertanda apa ini? Apa yang sedang terjadi di Puri? Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Tenang, Gusti. Tenang dan sabar, Gusti. Jangan itu diteruskan. Mereka sudah pergi, Gusti. Sikap keras ini harus tetap kita pertahankan agar orang-orang Belanda itu tidak terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri kita. Gusti, karena mereka itu merasa terlalu kuat. Ya, Ratu Ida Bagus benar. Mereka memiliki banyak kapal, meriam, bedil, dan juga serdadu-serdadu terlatih. Gusti, menantang perang melawan mereka seakan-akan kita menantang kegelapan. Sepertinya mustahil. Pendapat Ratu Ida Bagus mungkin benar. Namun, jika kita ingin melihat masa depan kita terang benderang, maka kita harus berani menerobos kegelapan. Walaupun untuk itu, kita harus mengorbankan banyak nyawa. Bukankah sastra agama mengatakan bahwa kematian akibat dari memerangi keangkara murkaan akan membuat roh kita bersatu dengan Tuhan? Inilah yatnya terbesar kita terhadap Pertiwi Buleleng. Sikapku ini tidak akan pernah berubah. Gusti, kata-kata Gusti membuat perasaan saya terkesan dan terharu. Maka, mulai detik ini, Gusti tidak perlu ragu bahwa saya dan semua keluarga Brahmana di Buleleng akan selalu berada di belakang perjuangan Gusti. Terima kasih atas dukungan Ratu Ide Bagus. Nah, sekarang mari kita menghadap raja. Aduh, bersambung. Mana mau balik? Wah, mana ki? Sedang jalan, jangan. Kengkeng nih, ban mau dayo nih. Sedang meluwung, sedang seru nih. Bersambung kengkeng nih. Bersambung nih. Kini san. Dan sambungannya, Pak Dut. Minjap sambung, Bin. Kan
Raden jadi kerago ninggal diskusi ini malu. Kalau ada diskusi beli. Aku yang diskusi malu. Tentang bagaimana film ini bisa tercipta. Tentang drama klasik Niki. Bagaimana beliau seorang maestro yang luar biasa menciptakan sebuah makarya yang luar biasa. Wah. Bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat, itu yang akan kita undang. Oh. Luar biasa. Nih, makin siap-siap tuh kursi. Kursi, siap. Nak. Yang bos kena lanjut, balik pakaian lalu. Dia Rika lanjut, ingat bekal kacang. Aduh, Riki kena kursi ini. Riki malah siki. Nge, Riki malah kali. Balik, Riki. Yang satu ke? Ini batunya. Menang. Dikit. Nah. Nge, pas. Ampun. Nge. Balik jebos siapa mulai, Bil. Nge, tunggu nang, nge. Aduh, luar biasa, Bli. Sedang tegang-tegangnya Wawu menyaksikan Cak Parsambung, Bli Tut. Ini luar biasa, Bli, sampai bengong yuk. Ya. Bagaimana sebuah proses penciptaan seni yang luar biasa dan kita bisa menikmati begitu indahnya mahakarya yang luar biasa. Betul. Yang jadi gini, beli nak sebuah menjanji ajak sang maestro nih. Gye. Beli ke mendak itu ke gereo malu nih. Beli mendak tukakiang. Tukakiang di bagusan Ranwaro. Oh beli kalau mendak ke ida ke gereo. Ke gereo. Gereo dija beli. Pak lajan nih. Lajan dija. Blakio. Weh, Blakio tuh joh beli. Tenangin yuk. Beli sebuah mempelajari ilmu sekilat cahaya. Beli bisa menghilang. Cukup menghilang. Meme Dewa Ratu. Nah yuk oyo malu ditipang dong mekelu. Beli kerjangkil melu ke gereo. Nah. Jatuh selalu dong. Dong nak mekelu beli. Nah dong biar beli. Ngalah beli. Nah dong beli cakuan. Ini yang beli. Yeh, Cak Saget subenekan beli ketut. Sajaan ngelah ilmu menghilang Niki beli ketut. Tuh, beli ketut sampun neket ring griyo niki. Sasiastu tuh, sasiastu. Nge. Aduh. Nge, aduh. Aduh niki, acara sampun jadi mulai aduh durus niki. Iring tiang ke art center gitu. Masa macet, mirip-mirip di jalan. Mahake sajan mobil makin margi tapi. Kayaknya margi yang iring kenten itu niang tuh kaki yang niki jadi ke art center itu pun sampun jantos niki. Kalian. Iring tuh kaki yang, iring alon-alon tuh, alon-alon singgih ngiling. Memang gak ada apa-apa nasi bungkus. Nge dakti bintar ke art center akeh dagang niko. Kering, aduh. Alon. Riki tuh. Penampak, Riki. Mobil apa Honda nih? Tahan, kapal terbang. Riki. Aingge. Sembari menunggu Atu Kakyang rauh meriki, Titiang mengundang Atu Haji Ide Bagus Purwasile untuk hadir ke atas panggung. Kita beri aplaus yang meriah untuk Atu Haji Ide Bagus Purwasile. Duru satu. Duru satu melinggih Riki. Inge. Durus melinggih hatu. Inge. Ngirik itu sampun Niki nampak Niki agenda Niki. Dapur sampun nekat Niki beli ketat. Sampun itu nyeledek kagang jegek malah Niki. Sampun nge. Meriki. Alon. Tuh. Sampun rauh, Niki tepuk tangan dupun Niki Bapak Ibu. Nge. Ledang ratu, aduh. Ngiring nak lingsir. Nge beli, alon-alon ratu kakiang. Durus melinge. Ledang Niki, sarang di tiang malah jebol Niki.
Deman nanti beli. Beli ketut. Ikan. Cek sajan beli ngelah ilmu menghilang beli. Biar awak beli gede-gede tawang li orang itu. Jidang mekeber beli. Sangkani luung jalan tekalim belaki oke dan pasar. Mulus jalan beli. Sangkani makin Bali sampun becik. Nge. Gemah lipah loh jinawi sekat kepemimpinan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Luar kita biasa. Yang luar biasa. Nge. Cus langsung tiba di sini. Beli kelegak. Nge, durus beli. Nah, beli ketut, puni ke Tala Ratu Haji, Tala Ratu Kakyang. Kita juga akan mengundang tamu spesial. Tamu spesial yuk. Betul. Durus yuk. Beliau adalah seniman drama klasik. Luar dan biasa. Juga beliau aktif di teater mini. Oh, siapa beliau yuk? Beliau adalah Bunda Putri Koster. Kami mengundang dengan hormat. Dengan hormat Bunda Putri disilakan. Untuk hadir ke atas panggung. Kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu. Durus Bunda. Oh iya. Atuh Haji Durus Riki Melinggeh. Atuh Haji Melinggeh Riki ring tengah. Nggih. Durus Bunda. Sampun ada kasih sambutan iki. Yang bikin biasanya kalau disuruh ke atas suruh kasih sambutan. Oke, untuk itu kita mohon tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Beliau luar biasa hari ini bersama kita yuk. Inge beli tuh. Beli ketuk bayun beli yuk. Ketuk beli. Berada di lingkungan orang-orang hebat. Bangga sekali bangga beli. Bangga saja. Jadi manggelah petakon bunda. Inge. Petakannya nih gampang-gampang jawab nge. Inge. Cara ujiannya sana dia nih. Ruduk bayu. Nggih, niki pasti ke pitake titiang ini resijeroning pemargi seni drama klasik puniki. Nggih, niki aduh. Duh Haji, napi mawinan apa yang menyebabkan Duh Haji akhirnya terjun ke dunia drama klasik, dunia peran yang luar biasa. Apa yang memotivasi hingga Ratu betul-betul ada di dalamnya. Terus ide nak terjun, Tan. Oh, Tan. Tentang, terjunnya itu nih. Terjun. Nak main drama, ngucap terjun nih. Sehat, Ratu. Bunda, semua Bunda. Patut, semua. Pantan kalah lucu ya, Ketan. Tiang dari kecil memang senang nonton film-film pewayangan Mahabharata yang biasa diputar di Wisnu Theater awalnya. Membayangkan kita, wih jangan jadi Kresna, Wenglung, Sajana, Sagendan. Tiba-tiba di tahun 45 tahun yang lalu, TVRI kan membuka. TVRI buka sekitar 45 tahun yang lalu nih ke, adalah teater mini. Wow, gayung bersambut rasanya. Tiang tidak pernah, tidak menonton drama klasik di saat waktu itu nih. Menten Tua Haji Bimo, Dayu Sri. Waktu ini ke, wah Tiang merasakan seperti apa nih mimpi. Bermimpi pengen menjadi seorang pemain seperti yang di tokoh-tokoh di drama klasik ini gitu. Itu seiring waktu akhirnya Tiang dapat kesempatan ikut di Sanggar Cikal Bakal di Pramuka Kenten Sanggar Kenten. Akhirnya Tiang bangun Sanggar juga di Seketruna-Truni. Di Truna-Truni bangun, akhirnya suatu hari Tua Haji butuh karena beliau juga diminta sama TVRI itu buat Kenten agama siaran agama nih ke mimbar agama Hindu nih ke sering kemudian penyuluhan akeh. Setiap ada sinetron atau film penyuluhan gitu dia pasti nonton karya Anom Ranuar ini lung saja bahasa tata bahasa yang suka banget nih ke. Nah akhirnya suatu hari enggak tahu ya Tuhan juga memberkati Tiang awalnya waktu Sanggar Teatri Jatah di Banjar Truna-Truni ini ke wenten ide peranda ampun lepas ide geus windu ke windu mengajak Tiang untuk cari naskah nunas naskah sareng ide di Griyo di Panjer kali ini ke
akhirnya di situ tiang ikut Gus bantu nih, ada naskah penyuluhan mimbar agama Hindu. Gus sangar Gus sekali-sekali beliau melihat mereka. Akhirnya tampil sekali kita di seketruna-truni nike dengan mimbar agama Hindu, kemudian penyuluhan. Nah, suatu hari beliau duduk dengan tiang datang, Gus tolong bantu nih barengnya membawa naskah ke rumah. Akhirnya diberilah tiang naskah waktu nikah pertama kali, Dados Dalang. Dalang ke, oi lihat itu, oh ya wah gitu-gitu kan. Jadi nikah sebetulnya membutuhkan ekspresi ya. Jadi enggak tahu beliau melihat bagaimana mungkin tiang akhirnya ke depan mulai jadi prajurit, terus Dados apa panglima, Dados Dewo, Dados Raja, menek pangkat. Dari prajurit Dados Dewo. Jadi kisahnya seperti ini ke Batut. Jadi ya dari bawah sekali. Nggih, sok sama Ayu mungkin. Nggih, beli ketut. Sane mangkin titiang jagi metaken sarang atuh kakyang nika dumun. Atuh kakyang titiang sebagai generasi muda niki masih awam tentang drama klasik puniki. Nah, dados titiang uning bagaimana perjalanan atuh kakyang dari awal berkesenian sampai dengan menciptakan sanggar teater mini nika. Durus teh kakyang. Nggih, sok sama. Panten tumpang tindih, nggih. Jawaban tiang lagi sebentar akan diputarkan prosesnya nih ke diputar. Inge. Ada filmnya. Inge. Jadi enggak perlu tiang jawab nih ke. Nggih. Nah, enggak dapat jawaban. Wenten mari jebos prosesnya tekan yang nggih. Enggak perlu tiang jawab, kadang sing manilae nya. Nggih, tanpa nilai yuk, tanpa nilai. Nggih, sok semua Mali Jebos akan divideokan, difilmkan, nanti kita akan saksikan. Nggih, kita akan saksikan bersama. Nah, niki tiang ke Bunda, izin Bunda. Nggih. Nah, niki siapa yang tidak tahu Bunda, kalau tiang ke masa kecil ingat yang dagang taluh itu tiang ingat banget sampai detik niki tiang ingat banget. Taluh napi ini kan? Taluh belah di pekan. Dekat ya. Jadi tiang melihat seorang pemeran yang luar biasa, bertalenta, bahkan bisa dibilang berbagai seni beliau telah lalui. Nah, Niki, biasanya kalau banyak pujian pasti banyak maunya nih kayak. Ketahuan dan ketahuan, ketahuan. Tuning nih dayan tiang. Nggih, makin meniki Bunda. Apa yang menyebabkan Bunda begitu tertarik dengan dunia seni peran puniki dan mulai kapan Bunda sudah terjun ke dunia peran khususnya drama klasik niki? Terus. Nggih, jadi Bunda mulai dari tayangan video tadi nggih. Dari tayangan sinetron tadi, Bunda jadi ingat beliau mempercayakan ke Ibu Nike peran sebagai Jero Jempiring. Nah, kalau Niki Dumun drama panggung, Nike judulnya Perang Jagerage. Perang Jagerage. Dumun kita di teater mini dapat kenten ditunjuk oleh Departemen Penerangan waktu Nike untuk mewakili Provinsi Bali ikut dalam lomba teater se-Indonesia. Nah, jadi uji cobanya Nika ketika latihan, lalu kita uji coba keliling kabupaten niki. Di masing-masing kabupaten kita pentas. Nah, ada di satu kabupaten kebetulan waktu Nika ibu panas dingin. Ngejar niki ternyata aduh waktu mapayas mantan anu, tetapi entah taksu dari mana begitu kita akan ke panggung jog hilang nih ke panas dinginnya, jok memanas terus, kenten dinginnya hilang, kenten nggih, jok memanas di panggung tampil, tapi begitu udah di belakang panggung kembali ngereges niki kenten. Nah, artinya nanapi ketika kita melakoni seni nike yang taksu masuk, jadi semangat kita itu mengalahkan segalanya. Nah, nike jadi ibu jadi ingat ketika memerankan Jero Jempiring ngiring Tuaji De Bagus Purwosila, beliau Dados Patih Jelantik. Kenton, wah ada beberapa dialog yang ibu ingat nih kak, tapi tidak panjang-panjang ketika ibu nyemangatin masyarakat Kenton. Jadi semeton sarang sami gitu, kita jangan mau dikotak-kotakkan dalam fanatisme sempit, kita harus bersatu, kita harus mengusir penjajah. Nah, semangat nih kak
ketika kita melakoni peran itu, dia meresap dalam hati kita. Sampai sekarang pun Ibu, makanya baiklah kita dulu dijajah oleh Belanda 3,5 abad, tetapi hilangkan bahwa kita ini adalah bangsa terjajah. Sekarang kita bangsa yang merdeka, tegakkan kedaulatan. Begitu. Jadi dengan berteater, nasionalisme ada di dada. Kita ini bangsa yang berdaulat, kita bangsa yang terhormat gitu. Jadi jangan juga kita merendahkan diri kita. Karena sekarang penjajahan itu tidak akan henti-henti, kolonialisme tetap mendarah daging di hati mereka, kita harus waspada. Nikai Dumon yang Ibu dapatkan dari dididik oleh beliau. Nah, terjunnya, Genten, terjunnya Niki kan nanya terjun tadi, Genten. Mulai Nike, Citiang ngiring idering, Desa Panjer, Banjar Kaje, Genten. Ibu Cok, Putri, Rabin Ida, Nike guru ring SD Panjer, Genten. Nah, setelah Ibu tamat ring SD, baru saja masuk ke SMP, dapat panggilan ke Gria, Genten. Kalau biasanya Ibu ring Panjer nika ngigal Bali Genten nge. Nah, mungkin nih butuh ada naskah. Ibu tenuning naskah nika napi. Nah, kene orang kene itu baca malu. Nah, mulainya dari Rika. Jadi Ibu ndak ngerti teater itu apa, harus bagaimana, tetapi beliau memang mendidik Ibu dan Ibu lahir mengenal teater nika memang dari teater mini sejak tahun 1978. Iya. Titiang kari di rong telu nika. Kari ring rong tiga, durung reinkarnasi. Nah, mulai dari Rika, waktu nika durung talar ke televisi, kantun diajak bermain ring panggung. Jadi teater mini waktu nika kolaborasi sareng teater Kukuruyuk Pak Taru. Genten, ingat Ibu gabung teater mini dengan Pak Taru, genten. Jadi drama anak-anak. Bagaimana burung belibis, burung menerbangkan kura-kura, enten nggih. Enten ada lagunya yang Ibu ingat, "Hai kura-kura kita terbang ke angkasa," gitu nggih. Gitu jadi burungnya menari, enten nggih. Itu jadi ingat Ibu. Setelah drama panggung lalu masuk ke televisi. Kantun nika karena waktu nika kecantikan Ibu itu belum tampak. Beliau bilang, "Adri nu cenik konen seksi," adurung Ibu masuk ke drama klasik. Waktu nikah senior-senior sampai ring drama klasik, Ibu masih bermain ring fragmen, misalnya mimbar agama, kentan drama anak-anak, kantun waktu nikah, kentan. Nah, setelah lanjut terus SMA, jadi dari awal TVRI berdiri, Ibu sampun ngiringi ring teater mini. Lanjut nih ke Polih Naskah, barangkali karena beliau seorang guru, pendidik, jadi melihat, wah ini butuh ada bakat Niki Genten, nikat terus diberikan naskah. Jadi Ibu lalu di SMA baru mulailah masuk ke drama klasik Nika. Jadi senior-senior Ibu sampun wenten ring drama klasik. Sebelum ngiring Ratu Debagus Purwasila berpasangan, pernah juga Ibu berpasangan dengan Bapak Martana Mandala almarhum Genten. Nah, dari situ terus Ibu ngiring ida sampai kemudian Ibu tidak hanya berteater, kemudian ke sastra. Dari membaca-baca naskah nika Ibu belajar kemudian jadi MC, jadi narator Genten. Nah, bermula dari bermain seni peran nikilah Ibu seperti terisi diri Ibu, menurut Ibu Niki, entah menurut orang lain, Genten. Jadi kemampuan kita berbicara dengan beretika, budi pekerti kita terasah dari memerankan peran-peran Nike. Nah, Nike besar sekali manfaatnya itu, karenanya sangat besar terima kasih Ibu Majang Ida, juga Ibu Cok Putri, juga teman-teman ring teater mini yang waktu itu kita benar-benar seperti saudara. Disiplinnya luar biasa Drika, Genten. Jadi ketika memang Niki penting untuk adik-adik yang baru masuk ke Sanggar Teater Mini, jadi disiplin diri, begitu diberikan naskah, pelajari naskah di rumah tanpa harus disuruh oleh sutradara. Pertama yang Ibu tahu adalah kengken satuane Niki. Nah, gitu Ibu baca Nike. Kemudian bagian napi yang Ibu dapat, peran Ibu napi. Napi dialog Ibu. Setelah Ibu paham Nike, baru Ibu napa hafalin naskah. Sebelum latihan pertama, Ibu paling tidak 75% harus hafal naskah.
latihan pertama boleh hair. Nah, Titiang berlomba nih kan, ngiring Tuaji Gus Purwosila, ngiring Tuaji Bapak Putra nih kan, saling dede ampun. Latihan pertama kalau ada yang lupa, ah Putri kau nen hafal, no hair. Tugas belum hafal, begitu. Kita berlomba untuk hal yang bagus. Kalau latihan juga, di teater ini ibu mengenal disiplin waktu. Kalau beliau minta anak-anak itu latihan jam 7, beliau jam 7.10 pasti sudah ada di tempat latihan. Dan Tiang jam 7 kurang 15 sampun Rika. Mare mang sak yang penting malu nengen Rika gendan. Waduh Dri, nggih aduh gendan ampun 30 menit yang lalu nih 30 menit yang lalu di jalan nih kari gendan. Nah Nika, jadi kan begitu. Jadi beliau kemudian ketika ikut-ikut lomba, mulai dari ajang lomba tingkat lokal, tingkat regional, tingkat nasional, genten beberapa kali Titiang ngiring Tuaji Purwosila nika boleh peran putri terbaik. Ketika kita pegang piala, beliau hanya senyum aja, gitu. Enggak pernah enggak dipuji, Tuaji puji nak Tiang sekali-sekali, menten Tuaji. Nggih, sampai dari bermain nika, tet. Ibu boleh peran utama putri, terus ikut kemudian lomba setelah ring ekonomi nge, ikut lomba ibu peran pembantu putri terbaik, peran utama putri terbaik, kintan matur Tiang, Tuaji Tiang boleh, nah gitu, nah melajahin kintan, sampun kintan sampai lomba baca puisi tingkat nasional ngiring ide taler kintan, waktu niko das diskualifikasi ibu, ibu diminta beliau baca yang wajib laki-laki kintan, tapi memang cocok. Ditapati Raja Wani yang dijaga datu-datu. Niko pakat baca untung sing kalah ngajak juri. Akhirnya menang ibu, lomba pidato tingkat nasional. Nah dari mana? Dari kita tekun berlatih. Makanya ketika niki untuk anak-anak ibu, ketika ada kesempatan seriuslah di situ, kesempatan itu isi diri. Karena kalau kita lewatin itu ndak akan, waktu itu ndak akan terulang kembali. Kenten. Makanya tapi nanti yang beliau tidak biasa memuji anak-anak berlebihan. Paling tidak dimarah saja itu sudah pujian. Nah, kalau marah beliau enggak banyak. Hah? Nak ngudiang tuh kamu? Nah, begitu aja, wih udah ngejar kita. Nggih stres yang kedelun nih ke. Nah, apa maksudnya tuh kamu menjalani? Nah, tapi Titiang enggak pernah. Blockingnya nih ke, kalau latihan panggung misalnya kan. Mestinya kita nangis lalu kita ketawa, ngudek gede dituh dia. Nah, menikah mantan itu ya, jadi itu napi kekuatan seorang guru, seorang sutradara. Enten adik-adik juga Tiang minta ketika disutradarai, percayakan diri kita kepada sutradara. Kalau kita melawan sutradara nika enggak akan jadi apa-apa kita. Nah pujian yang tidak berlebihan juga membuat kita napi ternyata itu sangat bermanfaat. Kemudian kita selalu apa, selalu rendah hati. Oke, selesai tahap niki, kita juara, seberikutnya kita harus belajar lagi, belajar. Karena juara nika itu melewati proses saja untuk lebih meningkatkan apa kepercayaan dan kemampuan diri. Jadi nika yang ibu dapatkan, jadi mulainya, basicnya ibu menari, kemudian dengan berteater, jadi karakter dan diri pribadi ibu ikut terasah. Dan yang paling ibu senang adalah ibu selalu nunas peran antagonis. Karena satu, ibu tidak yakin orang itu kan Ramayana Mahabharata, para dewa-dewi di situ. Ibu enggak merasa secantik dewi, enten. Tapi ternyata beliau melihat ibu secantik dewi. Buktinya di peranan Dewi Sita, Pangwisi kan dewi, enten nggih. Ampun enten. Jadi dengan peranan antagonis nika tertantang ibu nika. Tertantang apa acting ibu kentan, jadi serius kita di dunia karakter itu. Ketika memerankan antagonis juga bersamaan itu hal-hal yang misalnya apa amarah, emosi, keserakahan, kegilaan itu tersalur lewat peran, sehingga yang masih dalam diri kita hal yang baik-baik saja. Nika menurut ibu makanya jangan pernah malu mengambil peran antagonis karena faktor kesulitannya lebih tinggi dari peran-peran protagonis. Kentan nggih. Nah, tetapi kemudian sutradara pasti menyesuaikan. Kalau cocok itu pasti diberikan ke kita. Niko pernah satu masa hanya satu pemain perempuannya, entah beliau udah capek atau bagaimana cari pemain. Jek Tiang kan didian, kenten asane paling cegege gitu. Akhirnya waktu nikah ibu cari terus teman-teman,
ada yang kuliah di ekonomi, teman-teman ibu di sanggar yang lain, ibu ajak lebih meramaikan. Dan di tahun 80-an gengsinya sangat tinggi. Nggih, Sira Wentan Dikinki menjadi anggota teater mini saat itu keren, luar biasa. Itu zaman nike, nggih zaman nike Sira Tenuning. Tahun 80-an hanya ada TVRI. Mas celep ke pasar dagang loloh, dagang pindang, sami nyambat sare. Iya anu pemain drama klasik, enten top zaman nikah nge. Tapi sekarang anak-anak cucu-cucu ibu kan tidak tahu. Baiklah ibu ceritakan kilas balik, bukan untuk apa-apa, tapi untuk berbagi pengalaman. Bahwa tekunlah kita pada satu tempat untuk menempa diri semasih muda. Jangan hajak-hajik bermain gadget saja. Niki dunia kesenian, dunia untuk mengaksah karakter dan budi pekerti kita, Genten. Nih. Luar biasa. Luar biasa, Bunda. Aduh, prestasinya Bunda banyak. Betul, betul. Selalu menjadi yang terbaik dan itu berkat tadi Ampuro fokus dan keseriusan. Iya. Nggih. Nah, yang izin Bunda malih ciki punapi Bunda melihat sosok seorang Ida Bagus Anom Branuar. Nggih. Nggih, beliau seniman sejati, fokus seniman sejati nika kalau di Bali. Jadi landasan berkarya beliau adalah ngayah, fokus untuk seni itu. Jadi ibu ingat waktu SMA nika kan ada motonya Ring Semansa, Karmani Eva di Karastema Palisuka Dasana, itu benar-benar beliau terapkan. Jadi beliau tidak pernah, oh saya kalau sini kalau enggak jadi kaya saya tinggalkan, Genten. Jadi kekayaan dan inspirasi beliau di dalam berkarya itu tidak ada di Bali loh Niki, ngeh. Dari era beliau bahkan sebelum zaman drama gong beliau sudah berkesenian, beliau malah ada di perubahan reinkarnasinya dari drama berbahasa Indonesia ke drama gong, nanti kan beliau akan menjelaskan nika. Jadi ibu melihat continue dan konsisten, konsistensi beliau terhadap dunia seni yang beliau tekuni nika. Jadi kalau sudah dihitung-hitung itu sudah berapa naskah drama yang beliau terbitkan, berapa cerita, berapa pemain yang sudah beliau lahirkan, berapa seniman yang sudah lahir. Sementara kita sudah tua sekarang, beliau masih awet muda dan masih berkarya. Bahkan kita ada yang putus di tengah jalan, beliau masih membuat naskah. Bahkan kalau yang aturin laptop mungkin enggak dipakai ya, beliau masih nulis begini dengan mesin ketik yang 14 jari 7 dan 7 Genten nika. Jadi begitu. Jadi naskah-naskah beliau nika mungkin belum ada ya, belum ada yang serutin beliau. Mungkin ada yang sampai sekarang tetapi waktu untuk berkaryanya nyelocak Genten nggih. Kalau niki beliau rutin. Bahkan teater mini rutin setiap tahun dapat pentas, beliau selalu aktif nika membuat naskah, ada naskah lama yang diperbaharui, ada muncul inspirasi baru. Jadi konsisten. Kemudian sebagai ketua sanggar beliau mendidik anak-anak tidak hanya menjadi pemain tetapi juga mendidik karakter kita menjadi anak-anak yang berkepribadian, yang punya disiplin. Nika tidak ingat lagi, ya kan, Trisakti Bung Karno, kan, di dalam kebudayaan itu kepribadian kita. Ketika beliau melatih kita menekuni seni ada tradisi budaya kita, ditekuni juga tuangkan karaktermu di situ. Itulah, jadi karya-karya seni Nak Bali itu menunjukkan karakteristik Nak Bali. Nika yang beliau ajarkan kepada kami. Dan dulu zamannya enggak semudah sekarang kan, itu. Jadi beliau keliling dengan Vespa, Titiang udah dari timur, oh ini Pak Anom maupun penjaga Titiang di teras depan rumah nih ke Netri naskah Genten. Dan beliau mengantarkan satu persatu kepada pemain. Coba bayangkan nih ke yang mungkin orang anak-anak nih Genten, aduh udah bagi aja di sana kan Genten, ideten Genten. Nah nih ke Titiang melihat, nah mungkin itu juga ya, jadi ketulusan itu berbuah apa? Beliau barangkali secara harta tidak diberikan kekayaan, tetapi kekayaan beliau adalah yang sudah beliau bina, kemudian kebahagiaan beliau di hati, Genten keharmonisan terbukti usia 80 seperti usia 60 tahun. Iya kan, kalau udah di tengah anak-anak, apalagi kalau beliau dapat marahin kita, tambah muda beliau, makanya sering marah-marah tuh Haji. Ten, beliau tidak begitu, jadi sangat tenang, seperti laut utara. Tetapi ketika marah seperti laut selatan. Kenten, gitulah ibu menghormati sang
guru pengajian ibu, sepertinya sudah seperti guru rupa ke ibu juga begitu. Jadi ibu tidak lepas, jadi seorang Putri Swastini mengenal teater itu lahirnya memang dari teater mini. Dan barangkali mungkin nama teater mini bermula dari karena beliau mengajak anak-anak, Nika, dari bermulai dari anak-anak, makanya teater mini. Mini terus, kecil terus, enggak pernah dewasa. Walaupun dalam berkarya itu karyanya sudah tidak hanya karya seninya, tetapi pribadi per pribadi ini terasah dengan baik begitu. Wow, kasih applause yang luar biasa. Beli ketut, Bapak Ibu, dari yang disampaikan oleh Bunda Putri, mari berkesenian supaya kita tetap awet muda. Benar. Iya. Ibu juga dibilang awet muda sama ada yang, ay ibu awet muda, tahu gak sebabnya awet muda? Kenapa muda? Karena dari dulu ibu selalu diberikan peran nenek-nenek. Oh. Nggih, idan ki netri dadi dadong. Waktu tiang bajang tu wajah tiang pun cara dadong. Nah, jadi orang biasa melihat tiang wajahnya segini karena di make up. Nah, sekarang aslinya udah segini, tetap kan dilihatnya awet muda. Aduh, luar biasa. Wenten mare peran dadong aduh. Sigi, sik sama Bunda Yen ratu tadi kalau ratu melihat sosok beliau sekali napi ratu. Maunya nggak jawab idam seperti napi yang disampaikan sama Bunda Putri seperti itu adanya kita di sanggar ya. Kalau dari tiang nambahin sedikit saja, Tuan Haji Anom ini karakter beliau itu perfeksionis gitu ya. Kalau ada orang di personality plus mengatakan ada yang koleris, sanguinis, perfeksionis, phlegmatis, beliau itu termasuk sangat perfect. Karena kalau seperti tadi, disiplin itu terbentuk dari perfeksionis itu sendiri. Jadi beliau jangan dah dibilang itu. Naskah sekarang, kalau sudah naskah, berani kita coba-coba mengubah naskah itu, kita akan kebingungan sendiri. Tersesat di jalan yang benar. Karena tata bahasa yang beliau susun itu sudah demikian indah. Jadi jangan coba-coba dah, makanya seperti Bunda Putri sampaikan tadi, baca, hafalkan naskah beliau itu dengan baik dan cermat, sehingga kita akan mudah untuk memerankan tokoh yang diberi. Karena naskah ini ke boleh mengejang serta gitu, misalnya kak di muka, aduh kijang abu aja nih, apalagi kalau panggung itu parah itu. Jadi teman-teman saat ini lagi sedang menggarap juga, di tanggal 24 kita akan persembahkan karya kita, semoga banyak yang nonton. Sekalian ini kan virtual juga, kepada yang sedang menyaksikan acara Tribute to Anom Ranuara sekarang Niki, jadi kita undang nanti tanggal 24 untuk hadir menonton, jangan lewatkan karya teranyar dari Sanggar Teater Mini. Kita sangat harapkan ini, biar penuh, terutama para seniman atau para guru-guru seni, yang berharap sekali sekolah itu betul-betul bisa dioptimalkan untuk hadir. Kalau tadi Bunda menyampaikan seperti apa itu ilmu loh bagi kita. Setiap kalimat yang beliau sampaikan seperti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang seniman itu. Mau sukses menjadi seniman itu aja pelajari. Tapi ada satu buku beliau, Prasawya 30 tahun teater mini. Beliau aktif mencetak buku, bantuan dari Bunda juga sih. Jadi itu buku 30 tahun itu ilmu tentang berkesenian. Kalau teman-teman bisa dapatkan atau bisa mungkin tidak dijual bebas ya. Nanti kita cetak lagi untuk bisa dibagi-bagi pada keren, generasi muda. Keren banget. Kalau boleh benar-benar teman-teman bisa dapetin satu, terus baca pelan-pelan seperti apa kami. Para anggota itu pendapat-pendapatnya ada masing-masing di kemudian seperti apa beliau membina kita-kita di Sanggar Teater Mini ini ada di ke oh seperti ini ada hal yang banyak yang bisa kita petik sebetulnya dalam buku. Tapi perasaan. Satu nih ke Tuan Haji yang titik yang ya agak sayangkan sedikit, kita hanya bisa bercerita karena banyak-banyak drama klasik yang kita mainkan di TVRI ternyata filenya nggak ada gitu, kita nggak punya file, mestinya
itu terawat dengan baik, karena ini ke perpindahan teknologi. Dari kita memakai pita, pitanya jamuran udah rusak. Intan, kalau sekarang digital kan masih sama, lebih mending ya. Tetapi ya memang sudah tidak ada lagi. Kami hanya bisa bercerita, dan mungkin generasi nenek kakeknya anak-anak yang tahu kalau cerita tentang drama klasik, ingat sudah dengan Anom Ranuare, Kenten. Tetapi yang bisa sekarang diselamatkan paling naskah-naskah beliau yang kita cetak, yang beliau cetak dalam bentuk buku, Kenten. Nika naskah bisa nanti yang punya sanggar itu bisa mainkan itu. Karena satu keistimewaannya sebagai pemain Niki Mbak Ayu, jadi kalimat-kalimat yang beliau susun dalam naskah Nika sudah begitu sangat indah, sehingga ketika kita mencoba untuk berimprovisasi, kita benar-benar tersesat, nggak bisa balik lagi. Nggih, karena ya, sudah begitu gitu. Lebih baik adalah hafalin saja itu, Kenten. Dan mudah sesungguhnya untuk menghafalkan karena susunan kalimatnya. Ibu ya, pernah mencoba membaca beberapa naskah karya pengarang naskah yang lain. Jadi lompat-lompat, agak susah kita untuk menghafal. Kalau naskah beliau dari awal nih, bahkan pernah dalam satu malam, entah bagaimana ceritanya tiba-tiba dadakan gitu aja nih. Dalam satu malam itu naskah tebelnya setebel apa itu, ibu dapat peran dalam satu malam, Tri apalang malam nih bin mani syuting. Nah gitu. Wah, tetapi ya begitu karena susunan kalimatnya sangat bagus, bagi ibu sangat mudah untuk menghafal. Bahkan jadi kebiasaan tergantung dengan naskah. Jadi bahkan sampai titik koma pun kita hafal gitu. Nggih, ya, jadi benar, ini kan keren. Nggih, suksema Bunda, suksema tu. Makin dikiring ratu kaki yang titiang dikit yang lunas kala tu. Itu hati-hati bertanya nanti enggak dapat jawaban nah, lagi. Mau pertanyaan pun tak. Jawaban. Mana boleh jawaban titiang atur guling sih, Pak. Nggih, kira kaki yang ledang. Ratu sampun menggagas lahirnya genre drama klasik, sebuah genre baru dalam lini masa panjang kesenian Bali. Hal-hal yang mendasar apa dari kesenian yang luas dan beragam yang sangat memberikan kontribusi pada karakter esensial drama klasik yang Ratu gagas. Durus itu. Oke, semua. Tadi Ibu Putri Koster dan Bagus Purwosile sudah berbicara panjang lebar, saya bangga. Ya. Kenapa bangga? Saya anggap anak, ini Gus Purwo saya anggap anak saya. Anak saya sekarang jauh lebih pintar, itu kebanggaan saya. Kalau saya tetap begini puas. Yang penting anak-anak, anak didik ke teater lebih maju. Itulah kebanggaan. Nah, kemudian kalau ditanya terus bagaimana caranya mencipta naskah, menulis naskah terus menerusnya, misalnya bisa saja ada hasil karya. Saya itu begini, seperti orang minum kopi begitulah. Kalau enggak dapat kopi pagi ke pengang kan. Yang tiang tan manulis pengang. Itu benar. Seminggu tan manulis kurang apa begitu. Dan nulisnya kan. Dan nulis tangan ini jauh lebih enak daripada ngetik. Sekarang saya dapat komputer ya dari Dewagus Purwo waktu HUT ke-45 sampai sekarang belum saya buka. Yang kenten pisang tiang mantan aduh. Nah, belum saya buka. Nah saksinya ada niki mantu meniki masih disimpan dua lemari. Jangan-jangan saya jual nanti. Saya pernah punya sifat yang, katakan sifat saja, sifat yang sebetulnya dikatakan tidak baik, ya saya merasa baik-baik saja. Dapat hadiah dari TVRI, karena dilihat setiap menyerahkan naskah pakai ketikan manual, Pak Handoyo siapa namanya, Kepstan, dipanggil anak buahnya, Gus sini, kasihan ini Pak Anom ini,
sekian lama anu mengabdi kepada kita ini, masih ketikan begini, kasih komputer. Besoknya datang petugas ke Panjer ya, bawa komputer. Belum sempat make. Tahu-tahu disesetan teman guru. Cerita-cerita tuh panak tiangkal lagi komputer di Joyo ngalina. Sing ada nak ngadap second hand paman mudahan. Cek tiangnya lah tuh, tiang lah komputer gitu. Nah itu jiwa nyanan, seniman keluar nyanan, jiwa seniman. Nyanan sore ke Panjar coba cek sing dan manggon terus aja orisinil aja no gitu. Datang ya karena orisinil kan jelas manggon dan murah lagi. Kayaknya ada anak nih kemarin ngide hadap. Sifat kurang baik kita bagaimana, yang tiang biasa-biasa saja. Karena tiang merasa butuh uang ya jual. Apa materi itu penting misalnya, gitu, sebetulnya enggak begitu sangat penting gitu. Merasa cukup-cukup saja. Jika asas manfaat itu sih. Nggih. Merasa cukup-cukup saja. Ketimbang produknya ingat, diam. Ingat-ingat anu, satu tulisan anu, seorang spiritual gitu lah. Kapan Anda akan berkecukupan? Kapan Anda tidak pernah kurang gitu? Kapan merasa cukup? Resepnya katanya, terus saja merasa cukup. Gitu. Yang bahan nasi piring cukup, banget sopan cukup, gitu. Kan tidak pernah kurang jadinya. Genten, itu salah satu. Jadi yang genten, diberi apa cukup. Gitu. Bu Koster pernah, Haji, Riki, masuk ke anu ke napi tempat jual nikinda. Jadi ambil, dia ambil satu. Masa satu, Roji ambil lagi. Tahan nih, kayaknya cukup. Akhirnya ibunya ngambil lagi. Ambil, saya dapat dua. Cukup. Cukup. Okay. Kenten. Berarti baju Niki. Baju Niki, oh, Niki ibu makanya saya pakai. Niki juga ada maksudnya yang pakai, Niki mudah-mudahan dikasih lagi. Oh. Titiang juga yeah. Tuh Titiang mengikut makin ilmu cukup nih kan. Kan ilmu cukup nih kan, hidup niki berkecukupan aja. Pengen punya mobil cukup uangnya, pengen bikin rumah cukup uangnya, gentan cukup nih kan. Kemudian yang jawab lagi sedikit untuk nyusun naskah. Ini ke bahan bakunya membaca saja, baca. Bacaan pertama dia nyusun drama klasik pewayangan. Ya baca seluruh buku Mahabharata, Ramayana bacaan. Kemudian baca lagi yang mendukung kenapa? Ya sedikit filsafat lah, sedikit apa ada filosofi. Biar dari mana saja kita baca. Tiang tidak terlalu banyak membaca, tapi merasa cukuplah kita. Cukup untuk mendukung. Kemudian melihat lagi. Melihat ini termasuk menonton. Kalau melihat kan pengalaman ke laut untuk keindahan di pasar kita boleh melihat, di mall kita boleh melihat, di jalan-jalan melihat. Ada saja nanti pengalaman-pengalaman yang bisa masuk ke cerita. Nah kemudian melihat lagi ini ke nonton. Yang dari kecil ini ke kan zaman belum ada televisi macam-macam. Tahun 50-an ke nonton kesenian apa saja, banyaklah nonton, makin dan seniman-seniman yang merasa sudah besar kan tidak pernah nonton. Artinya begini, Raga Babisem untuk penari-penari lagi ada tarian, Raga Babisem untuk nonton saja, ada yang bisa kita ambil, paling tidak ada apresiasi kepada teman begitulah. Ada saja yang bisa. Nonton terus. Saya waktu SMP, sekolah guru, SMP, setiap malam nonton film.
Kalau ada rekor MURI, mungkin saya dapat rekor MURI. Ring napi itu aja nonton, ring misbar. Ratusan gerimis, film, bubar. Ratusan film. Kenapa Pak Anom bisa nonton film tiap hari, tiap malam? Padahal lacur tuaro saja, zaman ini lacur. Kenapa? Karena saya jadi tukang catut. Jadi tukang catut karcis. Tukang robekin karcis kan ya itu nih? Ya. Tukang jaga anunya. Asal ada film India yang keliling. Keliling dari rumah ke rumah. Mau ada film India luang, pada rumah saya ada lihat di Gosni. Dapat persen. Rumah saya ini, satu Banjar ini kira-kira 20 orang nonton. Semua memberikan persen. Jadi saya menjual karcis kepada tetangga, saya lebihkan membeli kercis, saya jual di seputar gedung. Tiap malam film India, film Barat, film Malaya, film Filipina. Malaysia itu Malaya dulu, kemudian film Filipina yang top. India dan Barat. Di Rivoli, di Wangaya nih ke, yang Jaya. Namanya Jaya, dulunya Rivoli namanya. Nih ke film-film India. Kemudian di Indra yang di ujung Gajah Mada, ini ke film India, Malaya, Indonesia tentunya. Di Wisnu yang ujung timur Gajah Mada, ini ke film Barat. Tiang saksikan yang semua umur, yang 13 tahun ke atas, yang 17 tahun ke atas. Kan tidak boleh, ada polisi dulu menjaga, ada CPM-nya juga menjaga. Ini belum cukup umur, apalagi 17 tahun ke atas. Saya SMP, saya ngakalin nika. Ngakalnya bagaimana, tiang liung lapis waktu nika, zaman nika. Ampun hilang polisi, tukang jaga, salamin tiang, tempel tiang benpis. Salam tempel. Ampun dari tukang suap zaman nika, tahun 60-an ampun dari tukang suap-suap. Dan mungkin dan jok KPK yang ini. Sudah. Jadi dari nonton film, seperti kata Bu Putri pernah pada HUT ulang tahun, kalau jadi Dewi Parwati, bayangkan jadi Dewi Parwati, kemudian acap Dewi Saraswati, kemudian konsentrasi taksu, menjadi metaksu jadi Dewi Uma. Jadi Dewi Umi. Itu benar, dia yang nonton film Barat misalnya, western film koboi. Begitu keluar dari gedung, merasa ada di koboi. Begitu masuk nih ke. Ini ke proses berteater nih ke. Proses memungut karakter. Niki mesti ngacap, dia yang ten ngacap pesuat nih ke udah di koboi. Samson, Steve Reeves masih ingat nih kan nama-namanya, ada Robert Tyler, ada Tony Curtis, ada Marilyn Monroe, ingat masih. Gagah menjalan, nu SMP pun gagah menjalan kiri, cara ngabo pistol riki. Nganginan ke Wisnu, di catur muka dulu bukan catur muka, jam nih ke jam berdiri. Abang kita belok kiri, rumahnya yang di Kaliunguk aja, belok kiri di Balai Hotel nih ke, sampai di Satrio mandek dulu. Ngangin nang nih ke Kaliunguk, petang dedak nih ke. Tiang lu ceni, hilang kebui ini hilang. Pih, kengkian nih kan mulih nih nih, banising. Saya mau ordo, ntar liak dari ke liak, bojok. Kengkian acara, ntar listrik di timur satu, di perempatan ke listrik satu, kemudian di Satria satu. Nyongkok malu, ngantosnya ini ngangin lah, gitu aja ngangin. Yang ada nak tekan gak sepeda, dia lari kecil di belakangnya. Sampai, wah selamat. Yenten adanya melaib. Ternyata koboi ya, kalah hilang, aja koboi. Samsonnya hilang, tukang pukulnya hilang. Nah begitu, pengalaman nonton niki jadi bekal, jadi pelatih. Nonton film, nonton apa saja, ada menteri yang topeng, napi, jawayang, dalang keranyam, pertama minta nulis Gianyar di dalang keranyam. Kemudian Arjo, nonton Arjo.
Kadang-kadang kan jam 12 seharjanya pentas. Tiang waktu kecil seledan ampun kemo. Sirap malu. Ampun kada jam 12 main kengen tentawang lemah marah bangun kan. Kan di suwo darjo marah bangun. Ah nika pengalaman nika di arjo apa yang tiang dapatkan? Rasa. Nak menggendeng arjo nika rasa. Di wayang apa dapat ada saja yang dia di topeng apa dapatkan oh rasa keambalan dapat rasa egal dapat rasa dapatlah gitu. Niki dah dipakai untuk cangkal yang ada pemain tawang ya saya ngerasa apa tawang dia yang tidak menjiwai nah, ini kan ada proses ngai naskah gitu. Semua kaki atau tangan buat atau kakiang sudah bagus Anam Ranuwaro yang luar biasa. Pemaparan bahkan tadi Kobui pun dikalahkan oleh gelap dan akan merubah menjadi pengangon bebek sekiranya sekali ini. Dan Blito tentunya dengan tempaan yang keras, kedisiplinan serta inspirasi-inspirasi indah yang tertuang lewat karya-karya beliau sehingga Sanggar Teater Mini sekarang sudah menginjak usia ke-45 tahun. Kita beri tepuk tangan yang mulia. Nah, Atuk Kakek mungkin bisa disampaikan napi. Niki ayo Arianto kan mali jebos winten akeh proses iki. Oh. Ada proses latihan. Winten latihan bagaimana seperti yang disampaikan Bunda tadi untuk di era 80-90-an tidak mudah masuk teater mini. Itu seleksinya ketat banget nggih. Dan satu kebanggaan kalau bisa bergabung di teater mini berarti sudah lulus seleksi itu. Luar biasa. Nggih, tepuk tangannya buat teater mini di bawah asuhan beliau itu bagus Anom Ranuwaro. Nggih, riantukan iki malih jebos wenten malih pementasan dan juga banyak sekali acara berikutnya mungkin singkat aja dari Ratu sama Bunda yang lunas. Bagaimana pesan dan kesannya terhadap teater mini dan juga The Bagus Anom Ranuwaro. Silakan. Kalau boleh yang dalam kesempatan ini berpesan, seperti Tua Jineler sampaikan, nonton saja gitu ya. Ayo, bagaimana kita berteater untuk pembentukan karakter. Karena tiang sendiri merasakan tiang ada di titik ini sekarang, bisa ada bisnis gitu misalnya. Kemudian terpilih sebagai fasilitator pengajar di sekolah internasional John Robert Powers. Semua karena belajar di teater awalnya. Makanya tiang tidak akan melupakan jasa apa yang beliau telah berikan dan nanamkan kepada tiang. Ike sangat tidak akan pernah tiang lupakan. Di JRP, John Robert Powers misalnya, kemudian di bisnis tiang sendiri, berani bicara, berani menolak, berani memberikan pengarahan, berani dengan tatanan bahasa yang baik karena sering membaca naskah-naskah itu sangat menuntun tiang untuk menjadi kepribadian yang lebih baik. Itu kira-kira. Suksma, atau dari Bunda, terus Bunda. Tiang sampai perjalanan hidup di sini, banyak yang sudah beliau berikan, mendidik, membimbing. Tidak ada hal yang bisa Titiang berikan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Hanya doa dari ketulusan hati yang paling dalam. Semoga Ide Sang Maangga Guru Pengajian Titiang Nika senantiasa diberikan kesehatan, bahagia di hati, panjang yuse. Dan untuk anak-anak yang sudah tergabung di teater, Sanggar Teater Mini, karena begitu dirawat dengan baik dan begitu teater sudah memberi untuk kita, sehingga bisa berlanjut sampai usia teater yang ke-45. Jadi mari kita masuk di dalamnya, benar-benar kita manfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk mengisi diri kita. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup ke depan. Begitu kita isi dengan sebaik-baiknya, suatu saat bisa sangat bermanfaat. Seperti halnya yang Titiang alami, begitu Titiang fokus saja menjalankan apa yang Titiang inginkan, mengisi diri lewat teater mini, ternyata setelah sampai di sini, perjalanan hidup Titiang sudah sangat begitu berguna. Coba bayangkan, andai seorang istri gubernur tidak berani berbicara di depan khalayak,
mungkin Titiang tidak akan berani mengikuti kegiatan apa saja hadir di depan Bapak Ibu. Tetapi buktinya Titiang mampu berbicara dengan baik menurut Titiang Niki itu karena apa? Karena olah dan didikan dan bimbingan dari teater mini, dulu namanya Teater Mini Badung, karena sekarang sudah menjadi Kota Denpasar, jadi masih Sanggar Teater Mini. Begitu juga bimbingan dan didikan dari Atu Haji, Bu Cok Putri, dan juga semua teman-teman yang ada di Teater Mini. Sehingga doa Titiang, tetaplah sehat Atu Haji Anom, tetaplah jaya Teater Mini. Kita dukung bersama, kita isi diri kita di sana bersama. Big applause buat luar biasa kebersamaan kita dan sesi diskusi Titiang tutup dulu Bunda. Niki nak diskusi wae niki. Sik sebabin banget riantukan niki Ratu Kakyang jadi Mesih Busano dulu niki. Nggih jadi wenten napa ya sane latihan niki dulu. Bagaimana proses latihan dari teater mini? Mari kita akan saksikan bersama. Sik sebab Bunda sesuatu. Nggih yuk. Tiang Blitut. Ijo timpal-timpal lu kelatihan sing tegonen yuk. Iya kau enak malu. Timpal-timpal. Timpal-timpal. Tidak cara nak ini di tipi-tipi, timpal-timpal. Apang semangat beli. Jadi kalau latihan jadi mengelosan. Bet enek, kisit malu kursi naik. Nah, nah titik malu. Oh yang gak sih milu ninteng kursi. Meme bu, ngeh titiang sampe ninteng niki. Niki males iki kursi nih, nang de becik. Sampun gak usah. Oh nak kelatihan iki. Oh yang nanti dia udah sekarang. Li, sekarang latihan iki. Nah, Tuan Haji Putra apa sih? Depan. Yo ini kok anak biasa udah lama. Halo. Ayo aja latihan gitu. Oh di parkiran. Nggih, di sumpah WA. Bos, kayaknya rau-rau. Keles. Nggih, mumpung ragane dulu. Baca-baca. Niki nak yang goreng teater nak harus tepat waktu. Disiplin Tua Ji nak bisa lebih awal rao. Makin mumpung ya ragane dulu rao. Kau nemun latihan nemun ritek. Rago kan man episode berikutnya nih. Gak kan malu kawal. Nemun. Gede sambil nyantes Tua Ji. Tua Ji latihan. Aduh. Baca-baca dong eh. Kan ini ke kadek lagi nyoba dados drona. Bang, dumun. Bang, cocok. Ya, ada di. Jurung Tua Ji Rau. Nggih. Yud Yusa. Orang terbaik di antara 100 Korawa. Kenan ya? Kenan bekal. Oh, ini vokal drama klasik. Tan ke? Tan, dados cepat-cepat ke? Tan. Sang, makasih. Kini. Malah jebos yang Tua Ji mireng nih ke. Jangan bisa kursi mau kecoh. Kini deh, maru bu luwung tuh, tapi luwung nengil. Yeay. Siapa tidak hadir? Sami sampun hadir. Sami sampun Haji.
Pinten, pinten siki? Basur. Ini ada di basurnya. Oh, basur durung rauh ji. Ya jantos, dumun jantos. Sane dumunan, dumunan lagi. Koyogan nih, koyogan. Ingi. Iya nih, kompon. Panglu babsen. Ah, berarti absen dan jepok, cak. Ciri khas, ciri khas. Itu kan mengganggu yang hadir. Betul, patut. Ini oleh tuning antosang, ya sing teko. Enak, bin orang ngotonin, bin orang aben. Iya, aben. Bentan, bentan alasi pun. Kita latihan. Iya, latihan. Yang dapat naskah kemarin sudah dibaca. Sampun. 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 Ada yang tidak dimengerti. Sampun, sampun lagi. Mulai je bos. Punapir, minap. Jangan baca-baca dulu. Baca-baca aja dulu. Okay. Yang yang dapat judul Drona. Ya. Okay. Nika, reading saja dulu. Okay. Ya. Kemudian yang dapat basur, basur, cerita basur. Sekarang kan latihannya dua judul kan. Ini kan akan segera pentas ini. Akan segera pentas. Ke luar negeri. Kok entan segeten iwan tiket ke Kaliungu, Kaliungu California. California. Namanya Padang Sambian. Siapa Drona? Tiaga. Berdiri coba di situ. Titiang. Yuyutsu. Yuyutsu Titiang. Ya berdiri di situ. Dursilawati. Di luar dulu. Di luar ayo dia nih. Di luar. Oke. Pekenol lampu kemon bini. Silahkan baca-baca dulu. Yuyutsa, orang terbaik di antara 100 Kurawa. Maafkanlah aku yang tidak punya kepribadian ini. Jen gamalan bede-bede. Aku mengakui bahwa aku tidak pernah tahu sesungguhnya siapa diriku ini. Aku berusaha sekuat tenaga menggapainya di dalam tubuh Kurawa. Bahkan dia tak kujumpai dalam tubuhku sendiri. Yuyutsa, sebagai orang yang telah kehilangan kepribadian, aku sangat berterima kasih kepadamu yang telah mencaci makiku. Ya, perlu jalan, bedek jalan. Inge. Yang telah mencaci makiku, menuding-duding kesalahanku yang terbesar. Dengan mengetahui kesalahan diriku yang terbesar, pada hakikatnya, aku telah bertemu dengan guruku yang terbesar pula. Yuyusa. Aku ibarat buih dalam minuman. Ibarat benalu pada pohon. Benar-benar kurasakan kehadiranku yang tidak bertanggung jawab terhadap siapa yang kutumpangi. Oleh karena itu, tentulah akan lebih sempurna bila senjatamu tadi tidak kau hancurkan di depanku. Tapi mestinya dihujam saja ke dalam jantungku. Sudah ini akan ngomong. Bang selah ini bedek. Yeah. Nih, Gus kemo. Oke, dah. Nong kau berikut. Kalimat terakhir ucap. Tentulah akan lebih sempurna. Ambil, ambil jalan. Bila senjatamu tadi tidak kau hancurkan di depanku. Balik. Neman ruang. Tapi mestinya.
dihujam saja ke dalam jantungku. Guru, maafkan semua kata-kataku yang telah menyakitimu. Terpaksa hal itu kukatakan, karena aku lebih suka berterus terang untuk mengatakan apa yang aku tidak mengerti. Di sini hampir tidak ada orang yang berani mengatakan yang buruk itu buruk. Kanda Yuyutsa. Kurang keras. Udah, oke, coba ucapkan. Kanda Yuyutsa. Kurang keras. Kanda Yuyutsa. Kadika yang salah. Marah kan? Marah dana kini lenggang-lenggok cara pasien so. Jalan, bagaimana? Marah, oke. Angsal gambalan. Kita luar malu, kita gambalan masuk. Kanda Yuyutsa. Ya. Ngomong. Kanda pengkhianat. Kanda hendak lari dari Kurusetra. Coba lihat aja sini. Pandang aja. Terus pandang. Kanda hendak lari dari Kurusetra. Diam di situ, pandang. Meninggalkan tanah airmu. Meninggalkan orang tua. Meninggalkan saudara-saudaramu. Lelaki pengecut. Kesatria nista. Aku tidak terkejut mendengar ocehanmu. Telah kuduga sebelumnya. Aku memang pengkhianat menurut penilaianmu. Penilaian bangsa Kurawa. Karena aku akan meninggalkan medan ini untuk selamanya. Dan seperti kata kamu tadi, bahwa aku kesatria nista. Itu benar. Aku adalah saudaramu yang pertama yang keluar dari kumpulan mereka yang kau junjung sebagai kesatria. Tapi tanpa malu membantai Abimanyu beramai-ramai. Selesai kan? Selesai. Pergi. Langus. Ulang, ulang. Nah, yang terakhir. Pandang tajam kamu. Nah, itu cepat. Membantai Abimanyu beramai-ramai. Kurang. Kurang tajam kan benar-benar. Membantai Abimanyu beramai-ramai. Beramai-ramai. Yeah. Ya, stop. Selesai. Nak waktu gede nih. Penapi dua jing, kang yang dua jing eh, kang yang menikah. Sengaja saya koreksi, penani kalau koreksi. Sekarang latihan yang kedua Basur, ini juga akan cepat pentas. Ibu Koster akan mencari. Basur nak durung rauh niki mangken nggih ji. Tuaji mantan nyerap dumun nggih. Tuaji dumun nyerap. Tuaji kan biasa nyerap-nyerap. Nggih pengenan tuaji. Tuaji sampun nyerap. Biasa udah mah nyerap dumun. Nggih. Nah, saya lucu nih ngelatih diri sendiri dari ini. Nggih.
sebagai contoh tangan sirat ini garu inge ponal oh tiang ponal ponal di luar tiang out mun eh tiang siap siap bayun tiang tut tiang kenon das kenon bukan wajib apa lengan bang ah iya ayo di teman lu inge ceritanya sana sudah nih negaru mencari tiga ron nggih dengak dengok malu nggih dijaya tiga ron ne ya dijaya sengenah-ngenah kulide ben main ngok nggih sudah itu baru basur nggih ben basur bungkut kene patut ampun tuh basur niko kan mana ni mungkin nak tios tuh basur niko mbah sanes ampun usur yeah. Kender intip intip iya itu ijo ya beli tiga ron nana aduh beli di telung sing tepuk tepuk beli tiga ron ijo kaden padahal subuh menjanji dah kayak tuangan cara ramagong dengar dengar kan pulang dari situ. Iya. Bibia ngomong cara nak bodoh. Ije ya beli tiga ron. Suboling ditelun. Teka-teka. Udah ngemeng-meng Bibia. Dengar-dengar kan di. Anggap di situ rumahnya. Ya. Oh, gitu, gitu. Anggap di situ rumahnya. Sudah berkali-kali aku ingatkan kamu. Jangan coba-coba merayu anakku tiga roh. Paham? Tapi Bapak, Tigaron mencintai saya dengan setengah mati, Bapak. Ingat dirimu. Ingat dirimu. Iya, Pak. Aku tidak sudi bermantukan kamu. Selain asal-usulmu tidak jelas, lelintehanmu tidak jelas, kawitanmu tidak jelas, sampai kakin kelewaranmu juga tidak jelas. Juga karena potonganmu dan wajahmu lu rusak berat. Rusak berat. Bapak, Tigaron benar-benar mencintai saya, Bapak. Mencintai kamu? Iya, kalau Bapak tidak merestui, bahkan Tigaron bersedia tinggal bersama saya di rumah saya, Bapak. Pergi deh maksudmu? Iya, nyentarno, ya, Bapak. Iya. Kenapa, Bapak? Omong kosong. Coba lihat rumahku. Orang-orang di Banjar Santun ini menyebutnya jero gede. Kuriagung, pintunya berukir ngeprade. Masuk ke dalam ada gedong, megunung rade. Pintu dan jendelanya mengukir
dan Mopradlo. Ke Balai Dao. Mana kau? Ke Balai, anggap aja. Nih. Ke Balai Dao. Pila. Tempat tidurnya tiga orang, pintunya berukir dan Mopradlo. Masuk ke kamarnya, miyek ngalum. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, miyek ngalum. Itu saja dia tidak puas. Apalagi tidur di rumah kamu. Rumahmu itu kan hanya lebih baik dari, lebih baik sedikit saja dari kandang babi. Lebih baik sedikit. Lagi yang siapa yang kerasan tidur dengan kamu, bau mulutmu saja seperti dalam kesibukan. Bapak terlalu melambungkan diri, sebaliknya terlalu merendahkan saya. Bapak mengatakan bau mulut saya bagaikan kesibukan membejek. Apakah Bapak tidak tahu bau mulut yang begitu ada manfaatnya? Apa manfaat? Saya jarang dicari nyamuk, Pak. Takut nyamuk sama bau mulut saya, Pak. Mentang-mentang. Tapi baiklah. Balian. Tidak apa, Bapak. Semua yang Bapak katakan saya terima dengan tegar. Yang terpenting, yang harus Bapak ketahui bahwa kini ada janinnya tiga ron di dalam perut saya. Apa? Ada janinnya tiga ron di perut saya, Bapak. Gila. Aku tanya, ya. Ada bibit tiga ron di dalam perutmu? Iya, Pak. Apa? Aku tanya, bagaimana caranya bibit tiga ron itu masuk ke perutmu? Bapak tidak tahu. Kalau saya ini sudah berulang kali melakukan perselingkuhan di semak-semak, Pak. Saat-saat hari mulai gelap, di semak-semak di belakang rumah Bapak itu loh, Pak. Ini lemah buduk. Berselingkuh di semak-semak di belakang rumahku, iya, yang penuh dengan pohon latang dan pohon bulat-bulat itu. Alah, tidak masalah itu, Pak. Yang penting jangan, Pak. Kewa, benar. Kamu yakin bibit yang ada di perut itu asli bibit tiga ron? Iya, Pak. Swear, Pak, swear, sumpah. Tidak bercampur dengan bibit laki-laki gelandangan. Tidak, Pak, tidak. Hanya dia, hanya tiga ron. Saya tidak pernah dengan laki-laki lain, Pak. Hanya tiga ron. Jadi yang akan lahir dari janin itu akan menjadi cucuku? Iya. Ini jebakan. Ini jebakan. Jebakan kelas tinggi. Ini politik kelas tinggi. Partainya ngajin gitu. Tidak partai, Pak. Grosir. Tidak partai. Begini saja. Anggap saja bibit di garon itu sumbangan sukarela. Kalau anak itu lahir, ambil. Tiga ron itu kan masih muda, bibitnya banyak. Bahkan dia mau menyumbangkan bibitnya itu kepada perempuan yang mau jadi penyakapnya. Apa? Bicara apa, Bapak? Apa yang kamu dengar? Jadi Bapak tidak akan mengakui janin yang saya kandung ini sebagai cucu Bapak? Tidak bisa. Apakah tiga ron juga tidak akan mau mengakuinya sebagai anaknya? Pasti tidak. Aduh, nasibku. Kecuali
kecuali wajahmu cantik seperti bidadari atau seperti bintang film atau seperti bintang sinetron, minimal seperti bintang lapangan, aku pertimbangkan kamu menjadi menantu. Begitu? Begitukah? Jangan dekat-dekat. Wajah cantik? Jangan dekat-dekat. Walaupun penuh dosa, bisa meruntuhkan segalanya. Dari zaman dulu sudah begini. Wanita cantik dapat mengubah banyak hal. Sudah dari zaman pidalega begini. Baiklah, itu urusan bapak pribadi. Tapi yang terpenting bagi saya, pertemukan saya dengan Tigaron. Saya ingin mendengarkan penjelasannya secara langsung, Po. Tidak bisa. Po, sebentar saja, Po. Tidak bisa. Pulang. Kalau tidak mau pulang, aku usir dengan paksa. Ponol! Hai! Sini! Hai, bekal gede. Ambil kayu gelondongan. Usir perempuan ini. Kalau dia tidak mau, pukul. Pukul. Sampai penyah lidah. Sekarang saya ambil kayu. Ambil kayu gelondongan. Kayu gelondongan? Ya. Siap. Hai. Cepat. Iya. Bapak Basor. Sungguh terlalu bapak menghina saya. Menginjak-injak harga diri saya. Apa? Bapak menganggap saya sampah yang tidak ada nilainya? Baik. Saya akan pergi dengan terpaksa. Tapi ingat, suatu saat saya akan datang membuat perhitungan dengan bapak. Kamu menantang aku. Iya, saya pergi. Di Banyar Santun ini tidak ada orang berani sama aku. Kamu perempuan cacingan. Nah, kalian. Honor. Hai. Maaf, kalau gede, kayu gelondongan tidak ada. Sampat dok yang ada. Kamu lelet. Ini Garu sudah lari. Terus bagaimana kejar sekarang? Kejar dia. Kejar dia. Baik, baik. 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 Kalau tidak terkejar, ambil batu sebanyak-banyaknya, lempar sampai kepalanya berdarah, sampai bonyok. Pokoknya sebanyak-banyaknya, lempar di kepala. Gampang. Hai, dulu gede. Aduh, tapi maaf, makanya gede. Lempar pakai batu. Nah, di jalan itu kan banyak orang lalu lalang. Iya. Nah, terus kalau saya main lempar saja, kena kepala orang, bagaimana saya? Tidak apa-apa, yang penting ada yang kena. Oh, yang penting ada yang kena. Makin banyak orang kena, makin bagus, makin terlampiaskan kemarahanku. Oh, begitu. Hai. Maaf, Pak Kalegete. Kalau saya main lempar saja, terus yang kena kepala orang itu, nah berbalik menyerang saya, bagaimana nasib saya? Aku ini siapa? Aku backingmu, Basur. Siapa berani sama Gede Basur? Maaf, Pak Kalegete. Cepat. Ya, saya lupa saya punya backing, TKP, backingnya. Cepat. Ya, baik. Gagal nasnya bertungkar, sing ada anggon. Kang Wang malu mana? Nah, ini. Nah. Soalnya nyerap kene yang gawah mana? Kian pemain, pemain sing ada pecah. Okay, tu aji kan ampun biasa, udah dos tukang serap kan tan. Sekarang
Ini pemain-pemain akan istirahat. Pak Tut, ada perlu apa lagi? Nenten aduh, makin niki Titian jadi menayangkan ini testimoni makin demun. Bagian niki mesanakan demun rin, niki sana latihan lawu. Terus, terus. Ke belakang. Latihan, gak ada sampun ke belakang. Boleh ajang kota. Makan. Mana ajang kota? Terus, terus. Kecil api kajian. Nunas tepuk tangannya. Luar biasa. Anakku diadil padi. Ya Bapak. Bagaimana kamu bisa hamil? Bapak kenapa tangannya Bapak itu? Sedang. Ternyata proses latihan itu seperti itu, Blitut. Apa yang beliau sampaikan tadi, yuk, ketika kita sering menonton, kita akan terbawa dengan ranah itu. Jadi masuk ke jadi dalam. Jadi tadi saya menonton sekilas saja beliau latihan begitu, yang sudah seolah-olah berada di teater mini. Sudah ikut bermain tadi. Kalau bunuh, hei, sumpahku Mbakarna. Iya. Nah, kalau itu sudah bergetar. Tadi seolah-olah cuma bom kita ngebit buku puisi. Gitu. Iya, getarannya berbeda ya, Blitut. Ya, itulah salah satu bagaimana kalau kita mau menjadi bisa, harus selalu berani menonton dan belajar. Dan berlatih terus. Nih, nah, untuk itu yuk. Inge. Bahwasanya banyak yang telah mengikuti teater mini. Betul sekali. Bahkan beliau sudah melinggih jadi sulinggih. Uhum. Ada yang jadi dalang. Oh, ada yang juga jadi maestro. Bang. Maestro musik anak-anak. Iya, betul. Iya, dan masih banyak lagi. Uhum. Dan ini hanya beberapa yang kita akan saksikan bersama-sama testimoni dari beliau. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Tahun 1963, Randel juga nanan terjun untuk menjadi drama. Nah, waktu pentas itu, Randel dan Ida Bagus Anom Ranuaro menjadi penekawan. Tidak lupa juga, beliau itu sangat lucu sekali juga, cukup apa namanya menarik bagi penonton begitu. Setelah tahun 1963, Ida Bagus Anom pindah ke Blekiu. Ini yang berkaitan dengan Adaji Pak Anom Ranuaro yang saya ingat bahwa sesungguhnya di Tiang Niki penggemar beratnya dulu beliau dan mengidolakan beliau sehingga karya-karya beliau beberapa masih Tiang ingat terutama tahun kurang lebih tahun 63 itu jadi diawali dengan drama panggung itulah yang pada waktu itu mungkin satu-satunya pernah ada di Blekiu pada waktu itu yang judulnya yang Tiang pernah saksikan itu yang asli yang saksikan Gunung Meletus, Gunung Agung yang meletus di tahun itu. Kemudian yang kedua Maya Denao. Titiang salah satu penari janger Riki Janger LKN Ring Blekiu.
Sewaktu-waktu Titiang nyarengin sarang ring lakon berperan anak-anak. Kalau diperlukan peran anak-anak Titiang nyarengin. Nawab Niko, Titiang kantun umur 14 tahun. Nyanger ring Blakio puniki sangat terkenal menarinya kemana-mana. Nih puniki sutradara Ajen Titiang Ida Bagus Ranumaro sana nyarengin. Nih dawab Niko cerita Niko dan medwe judul cukup ring tengah-tengah rangki manten di kasih tahu sareng sutradara Ajen Titiang cerita tertulis mulan nenten wenten sekadi drama cuman pada saat pentas Niko langsung di Nikeno sareng Ajen Titiang ne dadi kene ane dadi nak lacu. Benar itu seperti napi yang disampaikan oleh pemain langsung pada waktu itu. Gitu. Tetapi Tiang selaku penggemar juga kan dan selaku siswa beliau dulu di sekolah dasar di SD gitu. Tiang memperhatikan betul itu cara-cara beliau mengajar. Sepertinya memang sepuniko dan menonton istilah naskah pada waktu itu dan patah sekali dharma drama gong dan drama gong ini mangkin kadang-kadang saya bilang mau payas nih kok nak nyatu dan aduh mau satu saya bilang mau payas dan jadi ampun dan nah beliau begitulah caranya dulu kadang-kadang dan memberikan sepenuhnya improvisasi pada pemain nih kok dan kadang-kadang naskahnya sedikit di tengah kalangan bisa liulin lantang dan ini nih kok baik lucu baik napi ya. Kenta pemain itu yang baik gitu yang bisa menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh beliau kenta tahun 1967 sekitar tahun itu saya ada di Denpasar waktu itu Ida Bagus Anom juga sewaktu-waktu juga kita kumpul-kumpul di Denpasar di tempat saya kos di Jalan Kepundung di situ kumpul-kumpul dengan teman dengan Pak Taro saya Kayun Gusano itu berkumpul-kumpul berbincang-bincang tentang drama juga ya. Waktu itu tercetus ide bahwa kita membuat satu grup namanya grup Dracula waktu beliau ngerebut di buku tentang drama, beliau juga menawarkan untuk bermain sulap. Nah, Radot sangat tertarik bermain sulap. Beliau bersedia mengajarkan saya untuk main sulap. Malah saya terus belajar sampai ke tingkat telepati. Nah, pada waktu pertemuan, saya dengan Ide Bagus Mayun, lalu Ide Bagus Mayun memberitahukan bahwa akan saya perkenalkan Pak Taro dengan Ide Bagus Anom Ranuaru. Ya, jadi sama sekali belum pernah bertemu, mendengar nama itu juga belum pernah. Ya, ya dikatakan bahwa Ide Bagus Anom Ranuaru itu aktif pemain drama gong. Rupa-rupanya antara Pak Taro dengan Ide Bagus Anom Ranuaru bisa nyambung gitu. Jadi perantaranya adalah Ide Bagus Mayun. Benar, bertemu sekali sudah cocok. Ya, beliau berkecimpung di bidang teater, beliau itu pelawak, beliau itu pesulap, bahkan pemain telepati. Saya tertarik, ya. Beliau juga tertarik dengan humor saya. Saya waktu itu ya suka berhumor, suka melawak di Fakultas Sastra maupun di tempat-tempat lain, ya. Nah, setelah nyambung, lalu bertemulah bertiga. Saya, Ide Bagus Anom Ranuare, Ide Bagus Mayun, memperbincangkan sebuah penampilan yang namanya waktu itu adalah saya ambil dari sanggar saya di koran. Saya kan biasanya nulis di koran, penulis puisi, di bawahnya berisi dah
sangar Dracula. Saya namakan grup itu Dracula. Kemudian berubah menjadi Drasula. Dra itu drama, su itu sulap, la itu lawa. Ternyata ketiganya cocok. Merangkap, main drama oke. Main sulap oke. Saya belajar sulap dari beliau. Sudah itu terakhir drama sulap lawa. Lah lawa saling mengisi. Nah lama-kelamaan nambah satu anggota lagi. Yaitu ikut kuliah di Fakultas Sastra namanya Nengah Kayun dari Lombok. Sudah almarhum ya. Beliau juga cocok. Beliau adalah penulis cerpen di koran. Nah yang menarik waktu itu adalah kalau kita akan pentas, rembuk dulu. Tidak pakai apa namanya skenario, tertulis tidak ada. Jadi rembuk dulu, rembuknya di kamar saya. Saya waktu itu guru SMA Negeri 2 Denpasar, dapat mes guru, dapat satu kamar. Di sana rembuk. Apa yang dirembukkan? Satu judul, lama memilih judul. Ya, akan pentas. Sudah itu ceritanya apa? Lama ini. Nah, lalu baru mengurus blocking dan sebagainya. Ne pesu malu, setelah itu ne kene orang dan sebagainya. Nah, itu boleh dikatakan sampai 2-3 diskusinya. Setelah jadi, oke, pentas. Nah, itu riwayatnya perkenalan saya dengan Ide Bagus Anom Ranuare. Nah, lama-lama cerai. Cerai tetapi menjalankan profesi masing-masing. Saya membuat sanggar anak-anak yang saya namakan Sanggar Kukuruyuk. Ide Bagus Anom Ranuare berkecimpung di bidang teater, namanya Teater Mini. Jadi terdiri dari orang-orang matang dan banyak sekali bintang-bintangnya di sana lahir, yaitu melalui Teater Mini. Yang saya kagumi dari beliau itu adalah naskah-naskah klasiknya. Belum ada tandingannya. Saya lupa ada sebuah penayangan di televisi. Itu kalau tidak salah 3 episode ya. Saya lupa judulnya. Itu benar-benar pada akhir daripada pertunjukan adalah mencekam dan pada yang mengikuti teater itu akan selalu bertanya apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Yuk. Tiang Beli Ketut. Oh, luar biasa testimoninya. Tepuk tangan buat testimoni kita yang barusan ya. Jadi beliau sudah menyatakan bahwa beliau luar biasa. Betul. Nah, sekarang kita akan saksikan bersama, yaitu video proses kreatif. Apa yang beliau lakukan, kegiatan sehari-hari kayak apa, di grillnya seperti apa, dan nulis naskahnya kayak apa. Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Pada kurun masa menjelang tahun 1978 sampai 2000-an, jagat seni di Bali, terutama di program tayangan televisi, sajian pentas seni drama klasik mengharu biru publik pencinta kesenian.
drama klasik yang mengangkat kisah pewayangan Mahacarita Mahabharata, Ramayana, hingga cerita-cerita rakyat dan mitologi Bali tersebut hadir menjadi tontonan primadona dan ditunggu-tunggu setiap penampilannya. Terlebih di televisi, di samping tampil live di panggung-panggung terbuka seperti di setiap gelaran Pesta Kesenian Bali, PKB, pentas drama klasik menjadi sangat spesial. Nah, lalu siapa sesungguhnya sosok di balik kelahiran drama klasik yang sangat ikonik tersebut? Dialah Ida Bagus Anom Ranuare yang lebih populer dikenal publik dengan nama Anom Ranuare, sosok asal desa Blakiuh, Badung, yang lahir pada 18 Juni 1943 dan tumbuh besar di Denpasar ini, merancang dan melahirkan drama klasik bukan dengan tiba-tiba, namun setelah melalui proses kreatif yang sangat panjang. Menamatkan pendidikan sekolah rakyat atau SD-nya di Singaraja pada tahun 1956 hingga menuntaskan pendidikan tingginya dengan gelar strata 1 di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Faksas Unud pada tahun 1985. Anom Ranuare telah bersentuhan dan merespon kesenian sejak usia belia. Dan usianya yang baru 20-an tahun pada tahun 1963, Anom Ranuare sudah mulai menulis naskah drama dengan mengangkat kisah Ramayana. Pada tahun itu pula, drama ini lalu dipanggungkan oleh Sanggar Giri Kusuma yang anggotanya terdiri atas para guru sekolah rakyat sekecamatan Abian Semal, Badung. Pada tahun 1978, ketika menjadi guru di SD nomor 2 Sesetan, Denpasar, Anom Ranuare membentuk grup drama bernama Teater Mini. Disebut mini karena grup teater ini sepenuhnya beranggotakan para siswa SD, anak didik Anom Ranuare. Di awal gebrakannya, grup teater ini mementaskan drama berjudul Air Pravita Sari dengan naskah yang ditulis Anom Ranuare sendiri, mengangkat kisah tentang perjalanan Bima mencari air suci kehidupan ke dalam samudra. Di samping berpentas di sekolah, drama ini sempat pula dipentaskan di aula kantor Depdikbud Provinsi Bali, serangkaian Hardiknas tanggal 2 Mei 1978. Nama teater mini inilah yang kemudian dipertahankan Anom Ranuare untuk kelompok teater yang bukan lagi beranggotakan anak-anak namun berusia dewasa. Oleh karena berdomisili di Badung, nama itu pun lalu ditambah menjadi Teater Mini Badung. Pasca tahun 2000-an, nama kelompok ini pun selanjutnya dipatenkan menjadi Sanggar Teater Mini. Eksistensi dan keberlanjutan Sanggar Teater Mini selama 45 tahun berkiprah merupakan buah dari komitmen sang motor penggerak Anom Ranuare. Energi seorang Anom Ranuare seakan tak pernah hentinya bergerak memutar roda kreatif Sanggar Teater Mini. Guna membakar terus mesin Sanggar Teater Mini, dia telah menulis ratusan naskah lakon untuk dimainkan sekaligus disutradarainya. Naskah-naskah yang ia tulis pada masa-masa awalnya dengan alat mesin ketik dan belakangan hanya dengan tulisan tangan di atas lembar-lembar kertas buku tulis adalah cerita-cerita klasik yang dicuplik dari epos Mahabharata dan Ramayana. Juga cerita-cerita rakyat, mitologi, legenda, dan sebagian kecil cerita-cerita sketsa kekinian yang syarat nilai serta pesan-pesan kehidupan. Tipikal naskah-naskah drama karya Anom Ranuare
bertumpu pada dua hal, yakni sastra dan filsafat. Inilah formula khas naskah-naskah karya Anom Ranuare. Dalam perjalanannya, upaya atau kerja pendokumentasian atas ratusan naskah karyanya, diakui Anom Ranuare sendiri tidak bisa dilakukannya dengan maksimal. Banyak naskahnya yang hilang entah kemana, rusak ditelan waktu, serta dimakan rayap. Anom Ranuare pun lantas berupaya keras untuk mengumpulkan naskah-naskah yang bisa diselamatkan. Satu hal yang membuat saya terketuk ya, suatu hari beliau menyatakan bahwa naskah-naskah beliau itu ada lapuk gitu, kaget. Karena suatu hari itu saya juga mengingat bagaimana dokumentasi yang ada di TVRI tentang drama klasik. Karena sama sekali TVRI tidak mempunyai dokumentasinya dengan baik. Makanya saya mempunyai tekad, apapun saya harus lakukan untuk menyelamatkan naskah-naskah beliau. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan usulan kepada beliau, dan akhirnya beliau menyetujui usul saya untuk membuatkan naskah-naskah itu dalam bentuk buku. Kemudian secara bertahap, buku-buku kumpulan naskah drama karya Anom Ranuare dengan beragam judul maupun isinya, dengan biaya cetak penerbitan yang diperoleh secara swadaya maupun dari pihak donatur. Anom Ranuare adalah sanggar teater mini, pun sebaliknya, sanggar teater mini adalah Anom Ranuare. Dengan bekal potensi energi yang masih tersisa, di rentang usia yang kian menapak uzur, Anom Ranuare akan terus melanjutkan langkahnya ke depan. Ia akan terus berjalan dengan tetap menebarkan nilai-nilai kehidupan lewat naskah-naskah drama yang ditulisnya dengan jari-jari tangannya yang kini sudah mulai gemetar namun tetap berenergi. Anom Ranuare, teruslah melangkah, teruslah menebar energi kreatif. Generasi-generasi berikutnya akan selalu menyambut, menyapa, dan memanutmu. Blitut-blitut. Engken yuk. Temen saja natin tiangnya, Blit. Apa makada yuk? Akhirnya pertanyaan titiang yang tadi sudah dapat jawabannya melalui video yang tadi. Oh, benar yuk mekang tuh nih, adis yang jawab ya. Aduh, ini jawabannya. Sudah ditampilkan lewat video perjalanan panjang atau kaki yang ide bagus Anom Ranuare memulai berkesenian sampai terciptanya sanggar teater. Betul. Ini. Eh, yuk adon tuh nih nungka. Napi nih kau beli? Pelam tuh nih tuh masih bersambung tuh nih. Wenten lanjutannya beli. Ya ini lanjut apa balik? Timpal-timpal. Timpal-timpal. Meriki-meriki aja sama balik. Iya tambung sama balik pelam tuh nih tuh. Ada nungka itu. Main. Ada sampun. Main ngalik tomos tegak malu main. Mau balik. Nak lanjut malah lanjut. Riki. Riki mau balik, Riki. Nangin. Silahkan diminum, Gusti. Gusti, tadi ada seorang Delik Sandi datang kemari, mengabarkan kepada Titiang bahwa Gusti nyaris saja membunuh seorang utusan Belanda. Apa benar demikian, Gusti? Ya, itu benar, istriku.
Syukurlah, Gusti tidak benar-benar membunuhnya. Jika itu sampai terjadi, pastilah akan merendahkan derajat kesatriaan Gusti yang selama ini sangat dikagumi oleh banyak orang. Kau benar, Jempiring. Aku pun menyadarinya. Namun, setelah membaca isi surat Gubernur Jenderal Belanda itu, seketika darahku mendidih. Karena isi surat itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat, terkandung muatan politik jahat. Intinya, Belanda ingin menguasai wilayah kita. Oh iya? Titia benar-benar tidak menduga. Itulah sebabnya surat itu aku robek, aku cabik-cabik dan aku hempaskan ke lantai. Utusan itu pun aku caci maki. Aku benar-benar telah kehilangan kesabaranku. Tapi kehilangan kesabaran itu tidak membuatku menyesal. Sikap tegas ini harus tetap kita tunjukkan kepada mereka. Titian sangat setuju, Gusti. Hanya saja, sekarang ini perasaan Titian menjadi cemas. Bukankah kejadian tadi dapat membakar kemarahan Belanda? Itu pasti. Tapi isi surat itu pun telah membakar kemarahanku. Mungkin juga surat itu dapat membakar Puri Agung Singaraja ini. Jika Belanda benar-benar membakar Puri Agung sebagai pusat pemerintahan Buleleng ini, maka apinya akan membakar patriotisme orang-orang Buleleng yang cinta tanah kelahirannya. Seperti itulah harapanku. Semoga Tuhan selalu memberikan harapannya kepada setiap langkah kita. Astungkare, Gusti. Lantas pada hari-hari berikutnya, langkah-langkah apa yang akan Gusti lakukan? Kita akan masuk desa keluar desa, memperingatkan rakyat agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Prajurit-prajurit akan diperbanyak. Pemuda-pemuda pemberani dan setia akan diangkat sebagai prajurit dan dilatih dengan keras. Benteng sepanjang pesisir Papian pun akan kita bangun. Bilang Den ajak makai. Loh! Pulangkan! Jelemane. Perjani mau mongol nani. Hei, Bolokan. Apa? Bolokan. Saudara-saudara kita juga sudah mulai bekerja dengan semangat. Nani makan saja banyak, istirahat paling lama. Nani kerjanya setengah hati.
Eh, Nani bicara apa? Ayo ulangi sekali lagi. Nani bicara apa? Ih, ngerti Nani tersinggung. Eh, Bologan. Semenjak kita membangun benteng di pesisir Pantai Pabean ini, awaknya selalu memperhatikan Nani itu kerjanya setengah hati, tapi makannya paling banyak, istirahatnya paling lama. Oh, jadi selama ini Cai memata-matai Cango? Eh, awaknya bukannya memata-matai, cuma memperhatikan, Den. Sama saja maksudnya. Memperhatikan dengan memata-matai, sama saja maksudnya. Setali tiga uang, serepanggang, seretunung. Woi, pantun, Nani. Nah, baiklah. Sekarang Icang akan berterus terang. Kenapa sikap Icang seperti itu selama ini? Bagus tuh, bagus. Nah, sekarang katakan apa yang menjadi masalah. Coba katakan. Pembangunan maha besar benteng di pesisir pantai ini. Tanpa disadari banyak orang. Ini semata-mata hanya untuk memenuhi ambisi pribadi Gusti Patih Jelantik Pengkinawang. Hei! Mulukan! Ngawak-ngawak Nani mau petel. Jaga mulut Nani. Sabar, sabar. Kamu jangan cepat marah dan cepat tersinggung. Dengarkan baik-baik. Setelah itu pikirkan dengan jernih. Baru kamu menjawab. Nah, awaknya akan dengarkan. Sekarang coba katakan. Apa yang Nani mau katakan? Hah? Katakan. Dulu, Nani pasti sudah pernah mendengar. Gusti Patih Jelantik pernah merobek-robek surat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, terus? Lalu beliau pula mengusir utusan yang membawanya. Terus? Belanda masih bisa menahan amarahnya. Kemudian datang utusan yang kedua. Utusan kedua pun ditolak mentah-mentah oleh Gusti Patih Jelantik. Terus? Terakhir yang Icang dengar, Belanda mengajak berunding di hadapan Raja Sesunan. Di hadapan Raja Klungkung, Gusti Patih Jelantik pun menunjukkan keangkuhannya dengan menantang utusan itu. Ini artinya apa kalau bukan hanya untuk memenuhi ambisi pribadi Gusti Patih Jelantik? Isi surat itu juga menyatakan bahwa raja kita harus mengganti rugi seluruh isi kapal atau seluruh barang yang telah dirampas oleh rakyat pesisir. Inilah yang tidak benar. Inilah yang ditentang oleh Gusti Jelantik. Nawake pasti mendukung sikap tegas beliau. Karena Nani. Tapi akibatnya apa? Akibatnya apa? Apa akibatnya? Perang sudah dipelupuk matang. Sebentar lagi, benteng yang kita bangun di pesisir pantai ini akan hancur. Puri Agung pun sebentar lagi akan dibakar. Rumah-rumah penduduk juga akan dibakar. Nasib kita sama persis seperti jagung bakar ini, Pang Cinawang. Hei, Mulogan. Nasib jagung bakar masih bisa menghidupi banyak orang. Tetapi, jika kita jadi pengecut, tunduk kepada Belanda, selamanya kita akan menjadi budak. Tapi sudahlah. Pokoknya, sikap Nani ini akan awaknya laporkan kepada Gusti Jelantik. Karena sikap Nani berpotensi besar menimbulkan perpecahan. Nani orang berbahaya. Tunggu dulu. Ingin. Nani menganggap Icang berbahaya. Sekarang pun Icang menganggap Nani berbahaya. Ya, saudara-saudara rakyat Buleleng yang ada di desa ini, aku dan istriku atas nama raja datang kemari membawa berita penting bahwa sebentar lagi perang akan meletus. Serdadu-serdadu Belanda akan menyerang.
karena mereka ingin merebut kerajaan kita. Namun demikian, aku berharap saudara-saudara jangan khawatir, jangan takut. Karena prajurit-prajurit kerajaan yang gagah berani siap melindungi kalian semua dan mempertahankan wilayah kerajaan kita. Kalau nanti perang benar-benar terjadi, aku berharap saudara-saudara tetaplah bekerja dengan swadharmanya masing-masing. Pokoknya, pembangunan harus jalan terus agar urat nadi kehidupan terus berdenyut. Saudara-saudara, janganlah mudah terpancing oleh hasutan-hasutan yang hendak mengadu domba sesama kita. Janganlah mudah percaya kepada berita-berita yang bukan berasal dari pemerintah kerajaan. Berita-berita itu jelas hendak mengeruhkan suasana. Misalnya, jagalah saudara-saudara sampai tidak mendukung perjuangan ini. Lantaran ada hasutan bahwa Gusti Patih Jelanti dan raja kita berasal dari Karangasem, sedangkan kita dari Buleleng. Jalan pikiran yang ingin mengkotak-kotakan itu adalah pikiran yang sempit. Istriku benar, kita harus bersatu. Tidak saja hanya sesama kita di Buleleng, tetapi juga sesama kita di seluruh Bali. Menurutku, pemerintah Belanda tidak hanya bernafsu menguasai Buleleng, tetapi juga menguasai seluruh Bali, bahkan seluruh Nusantara. Aku mendengar berita bahwa saudara-saudara kita di Jawa sudah mulai berontak mengusir Belanda di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Di Sumatera pun demikian, di bawah pimpinan Imam Bonjol. Sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban, sebuah swadharma suci, karena di pundak kita terdapat beban moral untuk mempertahankan tanah warisan leluhur. Benar, saudara-saudara. Untuk saudara-saudara maklumi juga bahwa tanah leluhur tidak hanya di Buleleng, di Bali, tetapi juga di seluruh Nusantara
dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Semuanya itu harus kita pertahankan bersama-sama. Kita memang berbeda ras, suku, agama. Namun sesungguhnya kita berada dalam satu wadah, dalam satu nasib, dan satu dalam cita-cita. Molokan pengkhianat. Mohon ampun Gusti Patih. Ada apa, Paman Koyogan? Salah seorang warga kita yang bernama Mologan telah menjelek-jelekkan Gusti. Dan dia juga telah meremehkan perjuangan kita, Gusti. Sudah kuduga akan terjadi kendala seperti ini. Kita harus waspada, Gusti. Ternyata kita sudah berada dalam lingkaran para pengkhianat. Pengkhianat! Pengkhianat! Ibu Pertiwi Buleleng Nan Indah terbentang dari Singaraja hingga Jagerage, ikhlas dijadikan medan Kurusetra menjadi saksi bisu atas ribuan jiwa yang meregang dan melayang. Hampir 3 tahun tragedi berdarah itu berlangsung. Sejak 1846 sampai 1849, sejak Perang Buleleng sampai Perang Jagerage. Dan akhirnya, dari tragedi sejarah ini, Ibu Pertiwi Buleleng dan Bali kehilangan salah satu putra terbaik yang tegas, pantang menyerah, teguh pendirian, dan pemberani. I Gusti Ketut Jelantik Gingsir gugur bersama istri pemberani Jero Jempiring di tengah lingkaran para pengkhianat laskar sendiri. Seperti inilah keputusan takdir sungguh membuat hati merintih betapa sulitnya meraih kemenangan tanpa persatuan. Iya, yeah. Jaksing meraso. Seru sekali, Belitut. Jak saget sebuah-sebuah film, yuk. Iya. Jadi kini nak, yuk. Keng-keng, Belit. Lagian dengan semua yang mengejang. Iya. Bok itu apa dan balik semua, man. Iya. Jadi biar nak kurang asalnya ngantos, cuma aneh. Aneh cuma, Nandian. Biar mani puan, lanjutnya malih. Ayo. Girek-girek mungkin. Saudara mana rako dari bapak dari ramo jumah bapak yuk masih mancana cenik-cenik jumah patut pisan gitu ngiring-ngiring. Dengan selesainya penayangan film tadi maka berakhir pula acara pada hari ini yaitu apa dari tribute to maestro Ide Bagus, Bagus Anom Ranuare Titi Anunas geng Renas Sinampura. Inggi. Naik Vespa ke Besakih. Artinya napi beli. Sampai jumpa dan terima kasih.
Burung cendrawasih di Gorontalo. Artinya. Joh. Pantun beli. Burung cendrawasih di Gorontalo. Artinya. Terima kasih. Gitu loh. Tutup tiang utawi utat tiang para mesanti. Om Santi, 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 Om. Suksema. Suksema. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang lebih meriah Bapak Ibu. Inggih, matur suksema. Selanjutnya mohon berkenan terdapat foto bersama. Kami mengundang kepada seluruh seniman untuk dapat kembali berkumpul di atas panggung. Inggih dirusak. Ya, kami juga mengundang dengan hormat Ibu Putri Koster dan undangan VIP untuk dapat naik ke atas panggung turut dalam sesi foto bersama. Kembali kami mengundang Bapak Ibu hadirin, para pecinta seni untuk dapat bergabung di atas panggung untuk sesi foto bersama. Inggih dirusak. Inggih bisa dibantu di sisi utara, masih ada yang kosong. Iya. Boleh di depan dengan posisi duduk? Iya. Di sisi utara masih bisa nggih di depan? Iya, kami silakan untuk dapat bergabung. Inggih matur suksema, untuk foto bersama akan kami pandu. Belum, nggih, siap. Inggih, mohon izin untuk foto bersama akan kami pandu di hitungan ketiga. Untuk dapat melihat ke kamera utama. Satu, dua, tiga. Mohon izin melepisan Ibu di hitungan ketiga untuk foto bersama. Satu, dua, tiga. Inggih matur suksema. Dengan berakhirnya sesi foto bersama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata acara kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat sore.